Waduh. Kenapa nih, Bu? Assalamualaikum Pak Akbar. Thank you.
Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, gimana gimana Ustaz? Enggak jelas. Ya. Enggak apa-apa. Udah, oke, okay, enggak apa-apa. Kenapa? Assalamualaikum Bapak-Bapak, sebelum kita mulai, kita masih menunggu beberapa undangan ya seperti Rektor dari Universitas Indonesia Timur dan dari Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan dan beberapa stakeholder pariwisata dari Sulawesi Selatan. Jadi mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Bu Nova, Pak Aril. Ya, ya Pak. Ya, nggak apa-apa kita yang ada ya nanti kita optimalkan dulu sambil berjalan. Baik. Ya. Ya. Mas Ciko. Oke, saya record ya. Pak Aril. Iya, kita Bu. Mulai saja. Assalamualaikum, Pak Aril. Waalaikumsalam. Kita mulai saja kali, Pak Aril, ya. Iya, dari round down-nya kan jadinya mau bagaimana? Ada paparan dulu atau? Iya benar. Dari paparan dari Prof. Nurul ya, nanti baru Pak Aril. Baik. Kita mulai ya, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Dr. Nurul Huda, MMSI, selaku wakil rektor 4 Universitas Yarsi dan juga ketua tim riset Universitas CRC mengenai wisata halal. Yang terhormat, di sini ada Pak Ariel Niangani, salah satu anggota tim penelitian, dosen CRC ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, di FEB. Oh, di FEB, ya. Yang terhormat juga ada Mas Ciko Davin, anggota tim riset dari Universitas CRC. Yang terhormat, Pak Akbar dari Universitas Indonesia Timur, Pak Muhammad Ishak dan Pak Ahmad Median. Ya, mohon maaf atas keterlambatan dimulainya FGD pada pagi hari ini. Dan untuk tidak memperpanjang mukodimah, marilah kita mengucapkan basmalah untuk memulai FGD pariwisata halal Sulawesi Selatan dengan para stakeholder. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya akan membacakan agenda acara. Pak, bagian pertama pembukaan dari MC, yang kedua adalah pemaparan mengenai
hasil riset dan kondisi pariwisata halal di Sulawesi Selatan. Yang kedua, kita akan memulai FGD yang akan dikoordinir oleh Bapak Ariel Niangani, MPhil, MSc. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Nurul Huda, SEMM, MSI untuk memaparkan mengenai materi pariwisata halal Sulawesi Selatan. Baik, makasih Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada sedikit kendala jaringan ya di ini, jadi ada yang putus nyambung ya, tapi tetap kita mulai karena kita memang fokus kepada MCD nanti ya, forum fokus group discussion terkait dengan halal tourism ya in Sulawesi ya. Jadi kita akan coba lihat nanti sedikit paparan yang saya sampaikan. Sekali lagi paparan ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan ya pada tahun 2019. Jadi kita melakukan kita melakukan penelitian di daerah 5 provinsi. Sebenarnya kita melakukan ini yang pertama adalah di provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua di NTB, yang ketiga di Aceh, yang keempat di Jawa Barat, dan yang kelima di Sumatera Barat. Lima daerah ini tentu adalah provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu, yaitu sebagai destinasi wisata halal. Nah, itu yang pertama. Jadi izinkan saya share terkait dengan apa yang sudah kami lakukan ya, terkait dengan pariwisata halal Sulawesi Selatan. Yang pertama seperti ini, bahwasanya ini kita lakukan sebenarnya dengan menggunakan pendekatan ANP penelitian ini, yaitu analytic network process. Jadi artinya kami langsung berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pariwisata, kemudian mereka kami wawancarai. Yang kedua juga kami lakukan yang namanya pengisian ya, yang namanya isian kuesioner dengan menggunakan skala 9 ya, ada dan merupakan tahapan yang memang dilakukan dalam ANP. Yang pertama izinkan sedikit saya sharing terkait dengan masalah ini yang mau saya sampaikan dalam waktu yang singkat karena fokus kita insya Allah kepada FGD-nya. Yang pertama ini mungkin nampak ya, mudah-mudahan ya, ini posisinya yang sebenarnya ketika bicara industri halal di tingkat global ya, Indonesia dari beberapa item yang dihitung dalam ratingnya, Indonesia di halal food tahun 2019 belum masuk. Ya, Indonesia masuk ke fashion ya tahun 2019 itu masuk ke dalam 3 besar Indonesia. Kemudian di sisi media and recreation, Indonesia juga belum masuk ke dalam ranking. Kemudian di tahun yang sama untuk Muslim friendly travel, alhamdulillah kita masuk di ranking yang keempat. Kemudian di Parma dan kosmetik juga kita belum masuk. Ini sekali lagi halal industrinya. Tapi Islamic Finance kita di nomor 5. Ini potret halal industri ya. Kemudian Islamic and Finance ya. Yang ada di dunia pada saat tahun 2019 atau katakanlah sebelum terjadinya pandemi. Ya. Nah, kemudian masuk tahun 2020 ini alhamdulillah ini data yang terbaru ya. Jadi berdasarkan data yang terbaru ini kita bisa lihat di sini bahwasanya yang pertama Indonesia dalam Global Islamic Economic Indicator ya, kita sudah masuk ke dalam ranking yang keempat ya. Bisa dilihat di sini kita pada awalnya berada di ranking yang ke-5. Artinya ada satu stage kita kenaikan secara indikator untuk Islamic Economics-nya. Yang kedua, berita gembira juga sebenarnya buat kita dari sisi data ya. Nah, kita sudah masuk semuanya di dalam indikator skor yang ditetapkan. Di halal food kita sudah mulai masuk, padahal tadi kita belum masuk di halal food ya. Jadi kita masuk di halal food di poin yang nomor 4. Yang kedua dari sisi Islamic Finance ya nomor 6.
kita ya. Kemudian dari Muslim Friendly Travel, ah ini mohon maaf memang kita agak turun ya, yang sebelumnya kalau tidak salah 4 ya. Ah Islamic Muslim Travel tuh kita nomor 4 di sini. Ah ternyata kita turun. Ini harus kita benahi nih dari sisi travel ya, Muslim Friendly Travel-nya. Ranking ke-6 kita. Ah kemudian kita masuk di fashion. Ah ranking ke-3 kita di fashion, di Pharma and Cosmetics kita tadi enggak masuk loh. Sekarang kita bisa masuk ya ke dalam 6 besar ya. Ah begitu juga di media and recreation yang tadinya kita tidak masuk, tapi alhamdulillah kita bisa masuk ke dalam peringkat yang ke-5. Ah artinya apa di sini? Sebenarnya ketika bicara halal industri secara global, maka kita bisa katakan apa? Indonesia udah masuk semuanya. Nah, persoalan kita belum merupakan yang the best in the top 10 ya. Nah, ini yang harus perlu sebuah effort. Nah, ini yang saya kira gambaran umum ya terkait dengan masalah halal industri dalam konteks global dan Indonesia ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pasca pandemi, ini mohon maaf datanya masih bulan Juni tahun 2020, masa kita bisa lihat di situ tidak hanya Indonesia tentunya ya, hampir semua negara mengalami dampak yang sangat luar biasa akibat adanya pandemi ininya. Nah, artinya sekali lagi saya harus katakan tidak hanya Indonesia tentunya ya. Nah, jadi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau yang nanti kita sebut dengan Wisman itu average turun ya kurang lebih 2,06%. Jadi dari angka di bulan Mei tahun 2020 ada 163, turun menjadi bulan Juni tahun 2020 menjadi 160.628. Nah, ini jumlah kunjungan ataupun lamanya dia menetap, secara average dia mengalami penurunan. Ini positioning pariwisata Indonesia pasca pandemi hingga saat ini. Yang kedua, kalau kita lihat rencana pemerintah di dalam APBN, ya anggaran pendapatan belanja negara, seharusnya, mohon maaf, seharusnya tahun 2020 yang kemarin, sebenarnya ada 4 destinasi wisata yang sifatnya harus dilakukan akselerasi yang sangat cepat. Pemerintah sudah siapkan itu ketika RAPBN tahun 2020. Tapi sekali lagi, tentu RAPBN tahun 2020 dibuat di November, disepakati 2009, kita belum ada pandemi krisis ya. Tapi ketika masuk pandemi krisis ya, 4 wisata halal yang akan diakselerasi begitu cepat oleh pemerintah ternyata tentu belum bisa terrealisir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk di tahun 2021, tentu ini adalah rencana yang akan datang. Ya, pemerintah masih sangat concern untuk mengembangkan industri pariwisata. Jadi arah kebijakan tahun 2021 masih yang pertama pemulihan pariwisata kita. Ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya mengalokasikan anggaran itu kurang lebih ada 4,9 juta. Memang untuk 4 wisata yang dominan yang akan dikembangkan di tahun 2020 yang belum berjalan. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang. Nah, ini adalah 5 destinasi. Awalnya ada 4 destinasi yaitu di luar dari Likupang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua pengembangan aspek 3A namanya. Jadi ada atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Nah, ini juga dilakukan. Kemudian peningkatan pada 2P, promosi dan partisipasi pelaku usaha. Nah, ini yang juga mohon maaf kami temukan ketika kami melakukan riset tahun 2019. Ya, kesannya seolah-olah wah apa hasil kajian kami ternyata direspon ya dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini sekali lagi gambaran kegiatan strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021. Ya, ini tentu tadi ya persoalan di sini dikatakan pengembangan 5 destinasi prioritas wisata infrastruktur ini yang menjadi poin yang utama. Nah, kita lihat nanti hasil penelitian kami di tahun 2019. Nah, berikut hasil penelitian yang kami lakukan di Sulawesi Selatan. Kami melihat dari 3 perspektif. Yang pertama dari sisi government issues, gimana? Yang kedua dari sisi community issues, masyarakat berpandangan bagaimana terkait dengan masalah pariwisata halal. Kemudian yang ketiga bagaimana HTF ya, halal travel and food ya. Nah, itu mempunyai pandangan ketika bicara dalam framework halal tourism. Yang pertama kita lihat, mohon maaf saya mulai dari tengah, dari sisi governments ya, dari
data yang kami peroleh, tentu yang tadi saya sampaikan, informan yang kami wawancara, kemudian kami mengolahnya menggunakan decision, software-nya kita menggunakan yang namanya super decision. Ya, ketika menggunakan super decision, maka yang pertama yang menjadi concern ketika bicara government issue adalah infrastruktur. Nah, jadi saya juga melakukan perjalanan. Wah, betul, wisatanya sangat menarik. Ya, mohon maaf saya lupa di daerah mana waktu itu ya saya pergi. Nah, itu sangat bagus, BI masuk sampai ke sana. Ada goa apa namanya? Sangat terkenal Sulawesi. Mohon maaf saya sangat lupa ya terkait dengan tempatnya itu karena banyak sekali waktu itu saya melakukan kunjungan wisatanya. Artinya infrastrukturnya memang terlihat di sana. Nah, itu yang pertama. Artinya apa? Infrastruktur seperti yang disampaikan di tadi di dalam rencana tahun 2021, infrastruktur masih menjadi bagian yang nomor satu prioritas pemerintah pusat. Artinya sejalan juga dengan apa yang telah kami lakukan. Infrastruktur yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan standarisasi. Pemerintah harus punya standarisasi. Ya, artinya terkait dengan ketentuan hotel syariah saat ini yang kemudian ada sebelumnya peraturannya, kemudian mohon maaf, saya sebutlah dengan istilah dibekukan ya, sehingga belum keluar lagi aturan yang terbaru, ini juga menjadi sebuah problem. Itu yang disebut dengan standarisasi. Itu yang pertama dari sisi persoalan ketika bicara perspektif government issues-nya. Yang kedua dari sisi communities issues-nya. Masyarakat banyak belum tahu terminologi yang namanya halal tourism ya, atau pariwisata halal, atau orang lain nyebutnya wisata religi dan lain sebagainya. Itu hanya terminologi atau etimologi yang bisa digunakan ketika bicara dengan halal tourism ini. Itu yang menjadi concern, artinya informasi inilah wisata halal. Ini yang saya kira perlu menjadi sebuah catatan. Yang kedua adalah customs ya. Sekali lagi ini terkait dengan masyarakat ya, perlu masyarakat di sana. Berikutnya nanti adalah faktor knowledge yang hampir sama juga ya. Ini adalah problem yang ketiga ya ketika bicara dalam perspektif masyarakat. Ketika bicara dalam konsep hotel, travel, and food, ya, maka faktor promotion, konsep halal food, saya masih banyak juga menemukan adanya keberatan masyarakat ya terkait dengan konsep halal food ya, karena mereka menganggap atau punya pandangan ya barangnya udah lama dia produksi dan saya yakin halal kok, cuma sertifikasinya yang mereka katakan agak keberatan. Ini juga menjadi concern. Ini ketika bicara problem ya pariwisata di Sulawesi Selatan ketika kita melihat dari tiga perspektif tersebut. Saya turunkan satu persatu misalnya, tentu dengan secara cepat saya coba perlihatkan. Kita bisa lihat di sini ketika bicara persoalan pariwisata dari government issues misalnya. Ketika bicara masalah infrastruktur, maka yang paling dominan adalah mohon maaf infrastruktur komunikasi. Ya, jadi artinya apa? Media-media infrastruktur untuk membangun komunikasi yang terkait dengan halal tourism itu, ini masih dikatakan sebagai sebuah persoalan yang paling utama. Ketika kita ingin mengembangkan yang namanya halal tourism. Yang kedua, infrastruktur dari sisi bandara ya, ini tentu bukan bagus tidaknya bandara, jumlah penerbangan dari satu negara misalnya ke satu provinsi tertentu masih juga menjadi sebuah bagian dari persoalan yang harus mendapatkan perhatian. Itu yang dari sisi infrastruktur. Kemudian dari sisi standarisasi tadi, standarisasi yang dikatakan wisata halal seperti apa? Ini yang juga sekali lagi masih menjadi PR. Dari sisi masalah brand ya, jadi belum ada brand yang cukup kokoh ketika kita bicara tentang halal industri. Jadi atau halal tourism ya. Ini dari sisi government issues. Kemudian kalau kita buka lagi dari sisi communities issues ya, maka bisa kita lihat di sini dari sisi masalah pengetahuan masyarakat, ini memang masih sangat masih sangat rendah sekali. Makanya dia menjadi persoalan utama. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lokasi wisata halal. Di mana sih lokasi wisata halal yang ada misalnya di Sulawesi, di NTB, Aceh. Prem ini yang belum terbentuk ya. Sekali lagi ini tentu berdasarkan riset yang kami lakukan.
Nah, kemudian yang kedua dari sisi masalah masyarakat yang dari faktor apa namanya informasi, nah, sama ya hampir sejalan dengan pengetahuan, karena informasi lokasi-lokasi wisata halal itu juga belum terpenetrasi dalam masyarakat. Ini sekali lagi dalam perspektif tentu yang namanya community issues. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi yang namanya hotel, travel, and food. Maka kita bisa lihat dari sisi hotel. Nah, ini hotel syariah masih sangat sedikit. Ya, jadi ada yang sebenarnya dia belum ada label syariah, tapi dia menjustifikasi dan dia mengatakan dia adalah hotel syariah. Ada juga yang kami temukan ketika di lapangan seperti itu. Nah, jadi yang kedua yang tadi dikatakan standarisasi, ini juga menjadi bagian ya, menjadi bagian dari perlu dibenahi segera ketika bicara hotel syariah. Jadi ada frame bahwasanya ya kalau hotel syariah itu di dalamnya ada sejadah, ada arah kiblat, yang saya kira mohon maaf tentu itu juga dimiliki oleh hotel-hotel sejenis yang tidak berlabel syariah. Jadi ini yang belum clear ya ketika kita memaknai masalah hotel syariah tersebut. Promosi saya kira sama ya, promosi hotel syariah yang masih rendah, halal foodnya. Nah, padahal ke Sulawesi, saya katakan 4 hari saya di sana, kayaknya tiap hari makanannya ganti-ganti terus tiap hari. Artinya apa? Keragamannya itu sangat luar biasa. Ya, jadi keragamannya itu sangat luar biasa, sehingga saya katakan ini yang perlu mendapatkan blow up ya, atau apa namanya informasi yang lebih terpenetrasi ya, sehingga orang memahami hal itu. Nah, sekarang bagaimana strategi ya? Bagaimana strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam atau katakanlah Sulawesi Selatan ketika ingin mengembangkan halal tourism? Yang pertama adalah tadi karena persoalannya di sisi infrastruktur, maka menjadi persoalan utama. Ini pendapat para informan kami setelah kami lakukan pengolahan dengan super decision. Ya, 0,2697 scoringnya. Ya, itu berarti infrastruktur memang menjadi sebuah strategi yang harus segera dijalankan. Seperti juga tadi yang saya katakan, itulah yang kemudian oleh pemerintah di tahun 2021 terkait dengan prioritas untuk pengembangan pariwisata, maka yang akan diutamakan adalah infrastruktur. Nah, ini mudah-mudahan juga akan turun ke wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah sinergi. Tentu tidak bisa membangun wisata halal hanya khusus untuk Kementerian Pariwisata ya saja, tapi tentu menjadi tanggung jawab stakeholder. Nah, ini yang kemudian mohon maaf kita akan lanjutkan dengan FGD nanti supaya kita bisa lebih lagi. Ini kita sedang menyiapkan model lagi sehingga kita akan lihat bagaimana sih kalau kita buat sebuah model yang katakanlah nanti arahnya terintegrasi ya dalam konsep halal tourism ini. Yang terakhir yang kami bisa sampaikan yaitu terkait dengan strategi di bidang infrastruktur, maka rekomendasinya adalah sinergi antara pemerintah ya, pengusaha dalam pengelolaan wisata halal itu sendiri. Jadi inilah yang kemudian menjadi concern kita untuk melakukan FGD dengan basis, tentu kami orang akademik setelah ada basis kajian ya dengan menggunakan metodologi, maka kami mencoba untuk mengkaji lebih lanjut. Makanya pada hari ini insya Allah kita lakukan FGD, nanti insya Allah dipandu oleh Pak Ariel Niangani. Mereka nanti tentu kami berharap semuanya memberikan pandangan ini untuk kemaslahatan bersama, khususnya kemaslahatan halal tourism yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya ya. Ini yang menjadi target pada pertemuan kita kali ini. Untuk yang namanya hotel ya, strategi promosinya tentu kerjasama dengan para dinas ya, kemudian halal food memang harus terus ditingkatkan. Ini mungkin nanti bisa kita coba diskusikan lebih lanjut
Kalau memang ada sesuatu yang perlu kita untuk update supaya halal food ini jumlahnya meningkat. Karena di undang-undang yang terbaru BPJH, BPJPH yang sudah ada ini, tentu suatu keharusan nanti di tahun 2021 ya, semua produk harus menggunakan label halal ya. Ini yang akan diimplementasikan di tahun 2021. Di undang-undang tahun 2014 ya, terkait dengan BPJPH. Nah, saya kira itu sebagai pengantar, ini mohon maaf, pemantik kita untuk melakukan FGD pada kesempatan kali ini. Saya kira itu sebagai pengantarnya. Mungkin nanti langsung Pak Aril ya, silakan. Kalau mana yang krusial, yang pada intinya kita menginginkan ya sesuatu yang ada semacam model ya untuk yang lebih spesifik untuk pengembangan halal tourism yang ada di pariwisata halal yang ada di Sulawesi Selatan ini. Demikian sebagai pemantik fokus group discussion kita pada pagi ini. Terima kasih, saya kembalikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Nurul Huda. Jadi hari ini sudah ada 14 yang hadir dalam FGD ini. Ya. Dan saya coba membacakan yang sudah mengisi link absensi, karena akan tergambarkan stakeholder dari mana saja yang hadir untuk FGD hari ini. Pertama, Pak Ishak itu dari akademisi, terus Yayan Palopo, Pak Ahmad Median, sorry tadi kelihatan ya, Pak Ahmad Median dari hotel kalau nggak salah ya, Pak Bu Fatmala Anas dari travel, terus Pak Akbar itu dari UIT Indonesia Timur, Pak Trimulato, saya nggak kelihatan lagi sini. Oke, jadi ada dari hampir semuanya stakeholder di pariwisata Sulawesi Selatan itu sudah tergabung di dalam forum FGD ini. Yeah. Oke, untuk tahap kegiatan berikutnya kita akan memulai FGD yang dikawal atau yang dikoordinir oleh Pak Aril Nian Gani, MPL MSG. Kami persilakan Pak Arif. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Prof. Nurul Huda yang sudah memaparkan hasil penelitiannya yang tahun lalu sebagai inisiasi untuk batu loncatan dalam forum group discussion kali ini. Ya, jadi perkenalkan nama saya Ariel Nian Gani. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarsi yang akan menjadi fasilitator dalam sesi group discussion kali ini. Ya, jadi ada beberapa agenda yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Sebentar. Jadi untuk hari ini fokus dari group discussion ini kita mau membuat suatu model berdasarkan berdasarkan perspektif dari stakeholder yang mana diharapkan itu bisa menggambarkan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan katakanlah jumlah tourism pengunjung pariwisata halal di Sulawesi Selatan gitu. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Nova bahwa sudah hampir banyak stakeholder yang bergabung dan saya harapkan di diskusi kita semuanya itu ikut dalam berpartisipasi mengutarakan pendapatnya dan juga unek-uneknya, masukannya atau apapun itu yang terkait dengan pariwisata halal ini. Ya, jadi
untuk agendanya, pertama itu saya mau melakukan polling. Pollingnya itu terkait dengan wisata halal, ya. Lalu kedua, masing-masing stakeholder akan diberikan waktu, ya, sekitar ya 5 atau sampai 10 menit, ya, minta 5 menitan atau lebih, ya, kurang lebih, untuk memaparkan terkait apa sih faktor apa sih yang bisa meningkatkan atau mensukseskan yang namanya pariwisata halal di Sumatera Selatan, gitu. Ya, untuk pooling, saya akan pooling melalui ini, lewat menti.com. Jadi, insya Allah semuanya pada pakai laptop ya, dan ada HP, gitu kan ya. Nah, di HP-nya itu tolong masuk ke www.menti.com, ya. Di www.menti.com nanti disuruh masukin kode, ya, disuruh masukin kode. Nah, kodenya itu adalah 1142660, ya. Ini pooling tentang faktor yang kira-kira bisa meningkatkan yang namanya jumlah turis untuk pariwisata halal. Jadi buat Bapak Ibu ya yang hadir di sini bisa lewat HP-nya ya masuk ke menti.com ya, nanti di menti.com itu ada suruh masukin kode ya. Kodenya itu 1142660. Nanti di situ ada pertanyaan faktor apa yang dapat meningkatkan jumlah turis pariwisata halal. Itu Bapak Ibu semua bisa mengisi seberapa banyak faktor yang kira-kira penting menurut Bapak Ibu semua gitu. Ya. Jadi bisa langsung saya tunggu ya. Jadi dimasuk ke menti.com lewat HP-nya, pada lewat HP, pada bisa masuk ke menti.com ya nggak Bapak Ibu semua ini nggak pada nyalain video jadi saya nggak tahu ini apakah ya, ya. Ada Bu Fatmala Anas dari ya. Aljasia Travel, ada Pak Supriyadi, ada Pak Akbar dari UIT, ada Pak Muhammad Ilham, itu Pak Muhammad Ishak, iya, Nasrullah bin Sapa, Pak Mukhlis, Pak Mukhlis, ada Pak Nasrullah bin Sapa, ya, Pak Supriyadi, Pak Trimulato, ya, itu ada yang bisa nggak untuk masuk ke menti.com dan juga memaparkan kira-kira apa sih faktor yang bisa meningkatkan jumlah turis di jumlah turis pariwisata halal di Sumatera Selatan khususnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan khususnya. Berapa menit Pak Aril? Apa? Berapa menit? Saya nunggu 5 menit juga, sampai 5 menit kalau jadi kita mau dapat sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Ya. Ini semuanya nih ya? Iya. Ini kan saya juga kasih kan ya? Iya dong. Oke, okay, jadi saya juga ya. Iya, ini udah ada satu orang nih yang masukin. Oh iya. Ya, jadi yang belum bisa masuk ke menti.com lalu masukin kodenya. Jadi kodenya itu ada pertanyaannya, faktor apa yang dapat meningkatkan jumlah turis pariwisata halal, gitu kan? Nah itu berdasarkan perspektif Bapak Ibu semua aja, kira-kira apa ya, gitu. Bisa lebih dari satu kok masukinnya. Jadi kalau misalnya mau ada 3, ada 4, ada 5 yang terpikirkan saat ini, ya yang saat ini polling, nanti kan kita diskusi lagi saat kita di forum FGD ini. Jadi nanti di forum FGD ini
bisa lebih kita gali lagi dan ngelihat masing-masing faktor ini tuh kayak apa sih bentuknya, hubungannya satu sama lain. Ini udah dua orang, kira-kira 11, 42, 660 ya? Apa, Prof? 11, 42, 660. Iya, 11, 42, 660. Pakai jarak ya? Enggak? Enggak usah. Oh, oke. Okay. Langsung aja dimasukin angkanya. Enggak usah pakai jarak. Ini udah ada yang bilang lokasi wisata, makanan, keamanan. Oke. Okay. Lalu sarana dan fasilitas. Oke. Okay. Bisa semuanya yang belum bisa masuk ke menti.com, masukin ke kodenya 11, 42, 660, lalu bisa deh kita coba share yang menurut Bapak Ibu semua nih kan stakeholder dari pariwisata halal di Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu untuk bisa meningkatkan jumlah turis ya, itu kira-kira untuk pariwisata halal itu kira-kira apa sih faktor yang paling pentingnya? Bisa Bapak Ibu sebutkan 1, 2, 3. Ini saya kita tunggu beberapa saat untuk melihat bagaimana faktor-faktor yang terfikirkan oleh semua stakeholder yang hadir saat ini. Ini sudah lumayan banyak nih. Jadi Permisi Pak Aril, ya. Alhamdulillah sudah bergabung dari Dinas Pariwisata. Itu ada Jamil, Jamil ya. Hamid. Mungkin terima kasih Pak. Iya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Supriyadi Hamid ya Pak tadi, Pak. Pak Akbar. Ini loh, Pak Jamilah Hamid. Oh, Pak Jamilah Hamid. Ya, dari Dinas Pariwisata. Sudah bergabung. Oh iya. Ya, gimana Prof Nurul kita ya, kita kasih kesempatan dulu nanti. Okay. Ini ya. diisi dulu. Kita isi ini sambil aja, kita kan mengisi menti.com ya. Jadi ya, kita nanti kalau sudah tutup kita beri kesempatan untuk itu ya, Prof ya. Jadi kan kita pengen tahu kayak apa sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan jumlah turis pariwisata halal. Sudah diisi, Pak Aril. Ya, sudah. Terima kasih. Dadon. Kalau mau lebih dari 1, 2, ini masih saya tungguin 2 menit lagi. Jadi kita pengen tahu faktor-faktornya apa saja yang dari semua stakeholder yang ada saat ini, gitu kan? Jadi pengennya tahu faktornya apa aja sih yang kira-kira bisa dipakai, kita harus perhatikan dalam meningkatkan jumlah pariwisata halal, jumlah turis pariwisata halal. Yeah. Ini ada yang bilang pengenalan tentang wisata halal, lalu juga ada yang bilang akses yang mudah, promosinya, ya kan? Habis itu wisata halal bersama pemuka agama, influencer, nah yaitu lalu koneksi untuk travelnya, ya mungkin atau gampang menuju ke tempatnya, lalu makanan halal dan sarana yang memadai, ya udah ada 13 orang nih yang ikutan, ada 14 orang, jadi kayaknya udah hampir semuanya ikut ya. Berpartisipasi dalam pooling ini. Ya. Saya tunggu 1 menit terakhir untuk kita mencoba brainstorming ya untuk di pagi-pagi ini. Kita lihat kayak apa sih lokasi ini, lokasi dan fasilitas. Oke. Okay. Kemudahan informasi. Oke, okay, ini seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Nurul tadi di paparannya, lalu destinasi sertifikasi terhadap entitas industri, oke, kesiapan sarana prasarana, oke, harga, oke, sip, saya tutup dalam 10 detik, ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya close. Oke. Jadi, sudah ada beberapa. Nanti ini kita bahas. Jadi, sebelumnya kita berikan kesempatan dulu ke Dinas Pariwisata, Prof. Nurul.
Ya, boleh, silakan. Ya, jadi saya balikan dulu ke Bu Moderator, Bu Nova, untuk selanjutnya dikasih ke kesempatannya kepada Dinas Pariwisata. Baik, terima kasih Pak Ariel Niangeni. Alhamdulillah dari perwakilan Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan sudah hadir di room Zoom ini. Kami persilakan kepada Bu Jamilah Hamid untuk memberikan sambutan. Kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Nova. Ya, sama-sama. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan karena pada waktu yang bersamaan ini beliau lagi menghadiri pertemuan dengan tim percepatan pembangunan percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan beliau mempercayakan kepada saya untuk mewakili pada acara FGD Pariwisata Halal di yang di Universitas apa Universitas Yarsi. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Indonesia Timur, yang juga kami hormati Ketua Tim Penelitian Universitas Yarsi serta seluruh peserta FGD, dan juga yang kami hormati Bapak Nurhuda sebagai narasumber, kalau tidak salah Pak ya, pada pagi hari ini. Dan seluruh peserta yang FGD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, tak henti-hentinya kita memanjat Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam pertemuan via Zoom pada acara FGD tentang pariwisata halal di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini, kalau tidak salah, dilaksanakan oleh tim penelitian universitas dengan Universitas Indonesia Timur yang juga kami diminta untuk memberikan sambutan pada FGD ini dengan tujuan untuk model yang dikembangkan dari konseptual hasil penelitian tahun pertama serta untuk mengetahui pengetahuan kelompok yang telah ditunjuk untuk melakukan penelitian ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengembangan wisata halal di Indonesia dilatar belakangi dari hasil studi Global Muslim Travel Index yang mana yaitu GMTI yang merupakan lembaga independen yang mengurus masalah pariwisata masalah pariwisata halal di mana Indonesia menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia sejajar dengan Malaysia serta alhamdulillah Sulawesi Selatan termasuk dalam salah satu dari 10 provinsi yang Sulawesi Selatan termasuk salah satu dari 10 destinasi wisata halal di Indonesia karena Sulawesi Selatan salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sesuai data jumlah penduduk sebesar 8 juta jiwa dan jumlah penduduk muslimnya sebesar 7,2 juta jiwa. Sebagaimana data yang kami peroleh dari data statistik. Para hadirin yang kami hormati, saya ingin menyampaikan bahwa untuk wisata halal ini
merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk pelaksanaannya, kami Dinas Pariwisata diberikan kepercayaan untuk melakukan sosialisasi terkait wisata halal ini. Jadi untuk 2 tahun terakhir, kami sudah melakukan sosialisasi untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini. Namun pelaksanaannya itu kami masih melakukan di tingkat provinsi. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah kami mendapatkan dana untuk melakukan di provinsi, di kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, yang insya Allah mungkin awal Desember ini kami akan lakukan sosialisasi terkait wisata halal. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri itu masih ada beberapa kabupaten yang merasa jadi ada pro kontra terkait dengan wisata halal ini. Seperti Toraja kemarin ada sedikit kesalahpahaman, mungkin mereka belum tahu bagaimana sih sebenarnya wisata halal ini, dan mereka takut karena merasa bahwa akan merubah hal-hal yang selama ini mereka lakukan. Padahal sebenarnya wisata halal itu intinya adalah dalam pariwisata, yaitu bagaimana kita melayani wisata-wisata muslim maupun non-muslim yang melakukan kunjungan wisata di daerah kami. Nah, itu mungkin yang contoh misalnya fasilitasi-fasilitasi yang ada di objek-objek wisata, seperti tersedianya musala, tersedianya tempat wudu yang berpisah dengan laki-laki dan perempuan, kemudian di tempat wisata itu bagaimana para pelayan atau yang melakukan berhubungan dengan pariwisata itu menggunakan pakaian-pakaian yang sopan dan tidak memperlihatkan adab-adab yang tidak baik. Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian seperti di hotel-hotel itu sudah memperlihatkan adanya misalnya di kamar itu sudah ada arah kiblat, kemudian di sana ada dipersiapkan misalnya ada Al-Qur'an, sejadah, kemudian ada sarana-sarana untuk selain Islam gitu. Dan kami ingin juga menyampaikan bahwa untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri itu sudah ada 10 hotel, sudah ada 10 hotel melakukan sertifikasi halal untuk hotelnya. Dan ke-10 hotel itu adalah Hotel Claro, Aston, Hotel Pesona, Hotel Dalton, Hotel Almadera. Sementara yang lainnya itu masih sementara dalam proses penerbitan sertifikat halalnya. Kemudian adapun restoran yang telah bersertifikat halal adalah Grey Franchise seperti KFC, Mike D, Steak and Shake. Nah, mudah-mudahan kan sosialisasi dan dengan adanya FGD-FGD baik dari universitas atau lembaga lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih terbuka untuk melakukan sertifikasi halal ini. Pada kesempatan ini pula, kami dari pemerintah merasa berterima kasih kepada pelaksana kegiatan ini, sehingga untuk wisata halal ini lebih dikenal lagi sampai ke masyarakat. Barangkali Pak, untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan.
Dan mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya FGD ini. Dan kepada seluruh peserta, kami berharap bisa memberikan masukan atau saran kepada, dan kami juga masih butuh masukan-masukan sehingga kedepannya apa yang bisa kami lakukan untuk melakukan kerjasama dengan kabupaten kota sehingga pelaksanaan wisata halal ini bisa lebih baik kedepannya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita laksanakan dengan baik. Dan terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jamilah Hamid. Baik, kita kembali lagi ke Pak Ariel Nian Gani untuk memfasilitasi kegiatan FGD kita pagi hari ini. Kami persilakan Pak Ariel. Pak Ariel? Ya. Oh ya. Silakan, khususnya ini Bu Jamilah mungkin diminta pandangannya ya tadi. Iya. Tadi saya pengen minta juga ke Bu Jamilah untuk ikut voting. Tadi Bu Jamilah udah ikut voting belum ya? Yang sebelumnya Bu Jamilah. Jamilah bisa minta tolong masuk ke sini ke menti.com, lalu di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang faktor apa sih yang bisa meningkatkan jumlah turis pariwisata halal. Ditampilkan lagi Pak Ariel kalau belum. Ini udah saya tampilkan lagi. Maaf Pak Ariel, maaf tadi kami telat Pak. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ini jadi saya tampilkan lagi nanti ya. Sebentar saya mau share screen dulu. Jadi di sini, di sini ada masuk ke menti.com, nanti ada masukin kode Bu. Ya, masukin kodenya itu 1142660. Gitu. Di situ pertanyaannya itu faktor apa yang dapat meningkatkan jumlah turis pariwisata halal. Dalam hal ini mungkin konteksnya Sulawesi Selatan. Ya. Untuk partisipan yang belum atau yang baru masuk lagi, belum voting, mungkin kita buka lagi. Atau ada yang mau nambahin yang tadi misalnya belum kepikiran, ini mumpung votingnya masih kita buka lagi, bisa masukin pandangannya tentang faktor yang bisa meningkatkan jumlah turis pariwisata halal. Di menti.com di 1142660. Dan itu bisa lebih, bisa banyak faktornya. Jadi kita tungguin misalnya dari Bu Jamilah. Bu Jamilah udah bisa masuk ke tempat pollingnya kan Bu ya? Atau mau di langsung di kita brainstorming aja lah ya, langsung daripada kita pakai ini lama, mungkin saya langsung aja ke grup berdasarkan dari hasil udah masuk kayaknya nih dari yang Bu Jamilah juga. Okay. Jadi ya ini saya close lagi, lalu tadi udah saya rangkum. Ini yang berdasarkan rangkuman. Jadi kita pengen tadi agendanya itu kita mau membuat suatu model yang melihatkan hubungan satu sama lain antara faktor yang bisa meningkatkan yang namanya jumlah turis pariwisata halal. Jadi jumlah turis itu katakanlah sebagai indikator untuk kesuksesan dari yang namanya program pariwisata halal di suatu regional atau wilayah gitu kan. Nah, tadi Bapak Ibu semua udah
coba saya rangkum dari hasil voting. Jadi ada beberapa faktor yang menurut Bapak Ibu semua yang bisa dipertimbangkan sebagai faktor pemicu atau antisiden dari yang namanya kesuksesan dari pariwisata halal di Sulawesi Selatan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing stakeholder ya untuk memaparkan sekitar 2 atau 5 menit terkait faktor apa saja dan atau faktor yang sudah disampaikan ini atau ada yang kurang atau ada yang lebih penting dari satu sama lain sekitar 2 sampai 5 menit untuk sesi group discussion ini. Pertama-tama mungkin kita lihat dari Dinas Pariwisatanya dulu ya. Dari Bu Jamila, silakan saya berikan kesempatannya. Untuk sekitar 2-5 menit lah gitu Bu, untuk bercerita kira-kira dari pengalaman yang ada, Ibu itu faktor apa sih yang bisa mempercepat atau mensukseskan pariwisata halal? Ya. Terima kasih Pak. Halo. Iya, silakan Bu. Jadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan turis dalam meningkatkan turis pariwisata halal, salah satunya itu adalah kita dalam pariwisata Pak kita mengenal ada 3A, yaitu ya, ya. Aksesibilitas. Amenitas dan atraksi. Nah, ini ketiga ini salah satunya merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung untuk peningkatan turis khususnya wisata halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan data. Ketersediaan data diantaranya terkait dengan hotel-hotel yang ada di tempat-tempat destinasi yang akan mereka kunjungi. Kenapa hotel? Karena apabila mereka mengetahui data-data hotel atau yang akan mereka kunjungi itu juga merupakan faktor yang sangat mendukung adanya hotel yang menurut mereka layak untuk di tempat apa layak untuk ditempati. Kemudian ketersediaan makan minum. Okay. Ketersediaan makan minum yang bisa mereka yang mereka bisa nikmati. Kemudian terkait dengan ini juga yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kesadaran masyarakat di tempat-tempat wisata itu bisa memberikan kenyamanan kepada para wisatawan-wisatawan yang akan melakukan wisata di tempat destinasinya. Contoh misalnya Pak, di sana itu masyarakat harus bisa melayani para tamunya dengan baik, kemudian sesuai dengan keinginan mereka dan pelayanan yang tersedia di tempat itu mereka senang atau mereka sesuai apa keinginan mereka untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Kemudian yang lain tempat wisata itu harus tersedia sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para wisatawan, khususnya wisatawan muslim yang akan berkunjung di tempat wisata tersebut. Yang lain, keamanan. Ini juga salah satu faktor-faktor yang sangat penting dalam hal pelayanan wisata yang akan mengunjungi tempat wisata. Kemudian objek wisata yang akan mereka kunjungi itu juga harus ramah muslim. Mungkin itu Pak dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih berkembang nanti dalam diskusi ini. Ya. Terima kasih Bu Jamila atas masukannya. Jadi
tambahkan tadi terkait database hotel untuk pariwisata halal. Jadi kalau ada database tersebut, akan mudah untuk bagi calon wisatawan untuk bisa mengakses hotel mana yang mau mereka mereka booking, mereka mau tinggal gitu, di sana. Lalu juga terkait kesadaran masyarakat bahwa kalau mau menjadi suatu daerah yang pariwisata, berarti namanya pelayanan dan juga keramahan itu juga harus ditingkatkan, gitu ya. Dan lagi harus berorientasi kepada yang namanya halal tersebut, gitu kan, bukan yang konvensional. Jadi level kenyamanannya juga ada level kenyamanan tersendiri mungkin yang diekspektasi oleh si calon pariwisata. Lalu segi keamanan dan juga pilihan tempat wisata. Ya, terima kasih Bu Jamila. Lalu saya beri kesempatan kepada yang lain, misalnya Pak Akbar. Pak Akbar ini dari mana ya, Pak Akbar Bu Nova? Akbar dari Universitas Indonesia Timur. Ya, jadi Pak Akbar, saya beri kesempatannya untuk memaparkan sekitar 5 menit, kira-kira faktor yang menurut Pak Akbar itu penting dalam meningkatkan kesuksesan pariwisata halal. Assalamualaikum, Pak Akbar. Pak Akbar, apakah ada? Kayaknya lagi away nih. Ini dia. Online. Oke. Assalamualaikum, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sementara masih hubungi peserta. Mungkin bisa dilanjut dulu Pak. Nanti saya sebentar memberikan komentar. Oke, terima kasih. Saya masih komunikasi dengan ini. Baik. Ke peserta. Oke. Kalau dari Bu Fatmala Anas dari Travel nih, dari Al Jasiyah Travel. Bu Atmala. Fatmala Anas. Saya kemarin komunikasi dengan Pak Hayat. Nah, saya pernah ke kantornya waktu itu. Iya Pak. Iya. Coba silakan Bu Fatmala Anas boleh bercerita kira-kira dari kalau dari segi travel itu faktornya apa aja sih yang bisa ya meningkatkan turis kan berarti banyak yang menggunakan travel. Ya. Oke. Okay. Baik, perkenalkan nama saya Fatmala Anas dari Divisi Halal Tour Al Jasiyah. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas. Kedengaran Bu, jelas. Oke. Menurut saya sendiri, faktor-faktor yang dapat meningkatkan tingkat jumlah pariwisata halal di Sulawesi Selatan dari travel ya, yang pertama itu promosi. Karena banyak banget nih wisatawan yang belum mengenal wisata halal itu apa sih. Bahkan ada yang menyamakan wisata halal dengan wisata religi, padahal kan beda ya konteksnya. Nah, dan yang kedua itu adalah untuk di Sulawesi Selatan tersendiri, destinasi. Destinasi yang saya maksud adalah di Sulawesi Selatan ini kan banyak banget nih tempat-tempat, lokasi pariwisata halal. Tapi apakah tempat tersebut atau destinasi tersebut support untuk halal tourism gitu? Apakah, contohnya, apakah di sekitar tempat itu ada masjid dan lain sebagainya yang support untuk halal tourism? Dan selanjutnya adalah, menurut saya yang ketiga, yang terakhir, sarana dan fasilitas. Seperti, tidak jauh dari yang pertama, seperti ketersediaan hotel, dari yang kita dengarkan bersama tadi pemaparan dari Dinas Pariwisata, bahwa sekitar, sudah ada sekitar 5 dan 10 hotel yang sudah memenuhi sertifikasi halal. Diharapkan hotel-hotel lain di Sulawesi Selatan, di berbagai daerah juga support untuk sertifikasi halal gitu yang dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan wisata halal di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah tersedianya jasa atau jasa layanan yang mensupport untuk wisata halal seperti travel. Dan untuk Al Jasiyah sendiri kami sangat support karena kami memang punya divisi khusus untuk halal wisata halal di Sulawesi Selatan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas masukannya. Jadi sekedar saya recap, jadi yang pertama itu adalah tetap fasilitas sarana prasarana yang mendukung ibadah ya, kehalalan tempat wisata halal tourism itu menjadi suatu hal yang penting. Lalu dari segi travel itu berarti travel yang support wisata halal. Travel yang support wisata halal itu kayak apa Bu ya, bisa agak di
perinci itu. Jadi kayak apa sih bentuknya gitu? Kami dari Al Jazeera Travel memang punya paket wisata khusus wisata halal gitu. Jadi paket wisata untuk wisata halal. Okay. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di Indonesia dan juga untuk luar negeri. Jadi destinasinya ke tempat-tempat yang non atau mayoritas Muslim juga kami memfasilitasi untuk itu gitu. Jadi memudahkan para turis dan wisatawan, kami memilih hotel untuk hotel yang memang memenuhi sertifikasi halal dan juga untuk makanan-makanannya dan juga destinasi-destinasinya kami bikinkan tur paket wisata khusus untuk halal tour. Oke. Seperti itu. Oke, jadi tapi dari segi apa? Dari segi operational travel-nya itu apakah juga ya berkiblat kepada syariah? Misalnya jadi kalau pakai bus itu ya berarti beda untuk wanita dan pria gitu atau tidak? Kalau yang namanya travel yang support wisata halal. Iya. Untuk hal-hal yang rinci seperti itu kami masih mengusahakan begitu, Pak. Oke. Okay. Yeah. Oke, sip. Oke, terima kasih. Itu sangat membantu mungkin ya untuk pada calon-calon wisata, calon-calon turis ya, untuk mungkin lebih gampang kalau emang mereka pengen memastikan wisata mereka halal, tapi bukan mereka yang range, jadi travel agent yang range ya. Oke, terima kasih dari stakeholder travel. Lalu selanjutnya mungkin ini saya sesuai ada stakeholder ini. Hotel. Iya, stakeholder hotel ini yang mana ya? Pak Ahmad Median. Ah, oke, okay, Pak Ahmad Median. Dia Hotel Median. Abadar. Mana? Oh, udah keluar ya? Oke, udah keluar ternyata. Iya. Nanti kalau ada lagi, kita beri kesempatan ya. Kalau Pak Muhammad Ishak ini dari mana? Pak Muhammad Ishak. Pak Muhammad Ishak ada? Pak Muhammad Ishak itu beliau... Satu, dua, tiga, empat, lima... Pak Muhammad Ishak ada atau UE? Kalau tidak ada, mungkin kita ke Pak Muhlis. Pak Muhlis dari mana, Pak Muhlis? Ya. Pak Muhlis? Ya. Assalamualaikum Pak Muhlis. Pak Muhlis. Waalaikumsalam. Pak Muhlis ini stakeholder dari? Saya dari akademisi UIN Alauddin. Oke, dari akademisi. Oke, okay, kalau dari akademisi, silakan Pak, kira-kira apa yang bisa meningkatkan jumlah turis pariwisata halal? Oke, okay. Kalau menurut saya, beberapa hal yang bisa menjadi dukungan untuk meningkatkan peningkatan pariwisata halal, antara lain adalah pertama masalah penguasaan sendiri, artinya SDM-nya. Gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita mensosialisasikannya kepada masyarakat ya, terkait dengan pariwisata syariah. Tentunya misalnya hotel itu akan sangat-sangat memberikan yang namanya dukungan kepada termasuk pemerintah itu sendiri. Jadi saya kira beberapa hal demikian akan menjadi masukan bagi pariwisata untuk meningkatkan peningkatan pariwisata syariah di Indonesia. Oke. Kalau dari apa? Dari akademisi sendiri yang peran akademi kira-kira ada nggak peran universitas dalam meningkatkan? Terima kasih. Kalau melihat prospek daripada pariwisata syariah, pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya khususnya di UIN Alauddin akan berencana untuk membuka jurusan pariwisata syariah. Ya, nah sekaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, untuk membangun yang namanya SDM, salah satunya itu mungkin bisa dibentuk melalui yang namanya kampus-kampus, sekolah-sekolah
dan salah satunya di Universitas Queen Alauddin Makassar di bawah turunan yang namanya Kementerian Agama Islam, itu akan memberikan yang namanya wadah untuk membentuk yang namanya SDM-SDM yang betul-betul tersertifikasi secara syariah, baik daripada kemampuan, penguasaan, dan intelektual. Oke, terima kasih Pak atas paparannya. Jadi kalau saya mau recap, berarti kalau SDM itu jadi penting karena itu mungkin berhubung sama banyak faktor ya. Jadi kalau masalah pelayanan itu kan juga harus di training orangnya gitu kayaknya. Lalu juga misalnya memberikan yang namanya informasi ke travel, ke calon-calon wisatawan juga itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan, memberikan pelayanan, kenyamanan, dan juga ya prinsip-prinsip keislaman itu juga harus jadi bentuk yang penting diperhatikan untuk meningkatkan dalam persepsi kehalalan dari tempat objek wisata. Oke, terima kasih Pak Mulis. Ya, dan juga menarik nih yang namanya kampus atau prodi wisata syariah ya, jadi mungkin itu untuk sebagai wadah pengembangan SDM ya, jadi emang disiapkan sebagai pipeline-nya ke program itu. Oke, kalau dari yang lain ini yang Pak Supriyadi dari Perbankan, terima kasih Pak Mukhlis. Pak Supriyadi, ada Pak Supriyadi? Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Bapak dari mana, Pak? Jadi, saya di UIN juga, Pak, sama-sama dengan Pak Mulis. Oh, oke, jadi akademisi juga? Oke. Okay. Jadi kalau dari akademisi dari sisi yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan? Faktor-faktornya menurut Bapak, apa yang dapat meningkatkan jumlah turisme? Halal tourism, kesuksesan halal tourism di Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arim. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Mulis, itu juga menjadi diskusi kami di sini, di kampus ini, bahwa sebetulnya yang paling penting itu adalah penyiapan SDM. Ya, SDM syariah, karena kan SDM-nya atau pelaku dari wisata syariah ini yang akan menjadi agen-agen perubahan daripada wisata yang ada saat ini. Ya, di Sulawesi Selatan kan sebetulnya banyak juga objek wisata. Ya, tetapi itu belum terkelola dengan baik, apalagi dikelola secara syariah. Dan saya pikir ini peluang kalau misalkan SDM itu siap, seperti yang disampaikan tadi Pak Mulis. Ya. Kemudian hal lain, ini memang jadi masalah ekonomi syariah secara umum itu masih sebagian masyarakat itu masih awam ya, apalagi wisata syariah ini ya, jadi masih perlu sekali sosialisasi atau promosi, dan mungkin bukan hanya di tingkat universitas, tetapi mungkin sejak di sekolah-sekolah itu, di sekolah dasar mungkin sudah dimulai sosialisasi promosi. Bagaimana kemudian dikaitkan dengan pembelajaran-pembelajaran di sekolah itu, misalkan pembelajaran sejarah, kita kan banyak situs-situs sejarah ini, ya mungkin anak-anak sekolah kan biasa berkunjung ke sana, tetapi ya sebatas belajar tentang sejarah itu, ya kita belum menyentuh ke itu, ke syariahnya, artinya tidak ada nilai lebih, nilai tambah di situ. Ya seharusnya kan kalau SDM-nya sudah siap pasti mengelola dengan secara syariah, sehingga ada nilai tambah lah yang didapatkan oleh anak kita sejak SD, SMP atau SMA, sehingga mengenal itu wisata syariah. Dan contoh kecil mungkin saya pernah berkunjung ke salah satu masjid di Malaysia, ya bahkan masjid dijadikan tempat wisata, ya, dan itu sangat ramah. Meskipun bukan orang Muslim, non Muslim pun bisa berkunjung ke situ karena disiapkan fasilitas. Karena kan tadi banyak disinggung juga dari dinas pariwisata bahwa yang terpenting juga bagaimana kemudian sarana dan fasilitas itu lengkap.
Karena itu yang biasa dibandingkan dibanding-bandingkan oleh masyarakat antara syariah dengan yang non syariah. Ya, bahasa syariah. Kenapa kemudian sampai hari ini masih banyak misalkan masyarakat itu belum mau pindah dari bank konvensional ke bank syariah? Salah satunya itu fasilitas susah diakses, misalkan ATM-nya susah didapat dan seterusnya. Nah, sama ini. Bagaimana di wisata syariah itu betul-betul lengkap, apa yang dibutuhkan oleh wisatawan itu tersedia di situ. Ya, kelengkapan ya, kelengkapan. Nah, kemudian ya mungkin juga ada dari kami juga, kalau tadi kan sudah disinggung bahwa pembukaan jurusan pariwisata syariah. Kalau di UIN memang belum ada. Kalau ekonomi syariah, perbankan syariah, itu sudah ada di UIN Alauddin. Tetapi khusus jurusan pariwisata syariah atau prodi wisata syariah itu belum ada. Tetapi di kampus lain di Susrata yang saya tahu itu sudah ada di IAIN Parepare, Pak. Jadi okay. Ya, sudah ada jurusan pariwisata syariah. Artinya ini peluang juga di Sulawesi Selatan karena sudah ada membuka. Ya. Tetapi kan itu kalau seperti itu kan kita harus menunggu 4 tahun misalkan sampai sarjana baru siap pakai begitu. Jadi mungkin ada dari ya kerjasama mungkin kampus dengan dinas pariwisata ada pelatihan untuk SDM pariwisata syariah ini ya. Sebagai percepatan bagaimana supaya wisata syariah bisa lebih cepat begitu melaju. Jangan menunggu semua sarjana dari pariwisata syariah baru siap SDM-nya. Jadi meskipun mungkin bukan dari jurusan syariah atau jurusan pariwisata syariah, itu bisa diberikan pelatihan tentang dasar-dasar ekonomi syariah misalkan dan seterusnya. Mungkin okay. Terlalu panjang. Nggak apa-apa Pak, makin banyak kan kita namanya juga fokus grup, jadi ya makin banyak yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain gitu kan, jadi kan yang lain lebih memikirkan, jadi mungkin jadi lebih jadi rich gitu kan, makin kaya faktor-faktor yang bisa kita gambarkan, kita modelkan ke depannya. Ya, terima kasih Pak Bapak Supriyadi untuk hasil masukannya. Jadi SDM itu ya benar, saya setuju mungkin dengan Bapak bahwa ya kalau nunggu dari lulusan kampus itu kan 4 tahun. Jadi kalau ada yang mau SMA dikasih pelatihan ya gitu, ada program pelatihannya untuk pariwisata syariah ini dan langsung bisa dipakai di hotel, di travel atau jadi guide gitu kan. Itu mungkin jadi lebih mempercepat ya, mengakselerasi yang namanya sarana prasarana juga fasilitas dan pelayanan gitu di sana gitu. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita coba ke siapa yang belum ya, Pak Tri Mulato. Ada Pak Tri Mulato? Pak Tri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Mulato dari stakeholder mana? Akademisi Pak Ariel dan pengguna hotel syariah. Oh, oke. Okay. Ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau dipaparkan terkait ada faktor-faktor yang menurut Bapak itu penting untuk meningkatkan jumlah turis atau mensukseskan pariwisata halal di Sulawesi Selatan. Ya, sebenarnya tadi mungkin sudah banyak dijabarkan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebelumnya saya ingin nyampein bagaimana kesan waktu saya menginap di hotel syariah yang ada di Solo. Nah, itu kayaknya salah satu hotel syariah yang memang agak terkenal gitu ya, selain Sophian Hotel yang ada di Jakarta, mana memang ketika kita masuk itu suasananya sudah berbeda ketika kita masuk hotel biasa gitu ya. Sehingga jadi makan tadi di question tadi itu saya menjawabnya itu bagaimana paling tidak sarana dulu kayak gitu ya, sarana dan fasilitas, kemudian foodnya juga, karena kalau hotel yang non syariah itu kan kadang kita ragu gitu ya, kalau misalnya apalagi kalau misalnya hotel besar, hotel yang cukup besar atau berbintang gitu ya, biasa masalah makanan itu kita sangat hati-hati betul gitu ya. Saya kira kalau di Makassar ini kan karena memang mayoritas muslim gitu ya, muslim, sehingga memang untuk hotel pariwisata syariah atau hotel syariah itu pasti akan sangat diminati kayak gitu. Hanya saja kalau saya penekanannya kepada bagaimana
kita meyakinkan bahwa ini adalah benar-benar syariah. Kalau saya lihat di ketentuannya itu di peraturan Menteri Pariwisata itu kan ya harus ditandai dengan ada sertifikat gitu ya, sertifikasi yang memang ya ini menyatakan ketika dia syariah berarti harus punya sertifikat itu. Kemudian pernah mahasiswa kami juga ada yang melakukan penelitian di salah satu hotel syariah itu dan memang mungkin masih namanya ya secara ini karena sertifikat dia belum punya. Kemudian dari sisi itu tadi perlunya mungkin Dewan Pengawas Syariah juga. Dewan Pengawas Syariah yang benar-benar bekerja untuk mengawasi hotel itu. Jadi bukan hanya di tadi di fasilitas kondisinya, oh kalau tidak bukan suami istri gitu ya dilarang, ya yes, itu juga, tapi kan harusnya lebih daripada itu sehingga konsumen lebih tertarik, oh betul ini syariah gitu ya. Harus ditinjau dari sisi keuangannya juga, apakah dia bekerja sama dengan bank syariah atau tidak, jangan-jangan hotelnya syariah tapi pembiayaannya bukan di bank syariah gitu ya. Nah ini yang pernah saya dapat di lapangan, jadi ada bank syariah ada hotel dia menyebutnya syariah tapi katanya pembiayaannya bukan di bank syariah seperti itu, karena mengajukan pembiayaan itu tidak disetujui kayak gitu. Jadi sehingga memang ya hotel syariah ini harus komplit lah gitu ya kalau kita mau bicara secara idealismenya seperti itu. Jadi meyakinkan tempat ibadah yang ada ya, gitu ya, karena kan ini biasa agak kesulitan biasa di tempat wisata. Jadi jangan sampai kita hotelnya syariah tapi tempat ibadahnya tidak memfasilitasi, tidak memadai, misalnya ya ada musolanya tapi kok musolanya sempit sekali kayak gitu, ini kan jadi tidak pas kayak gitu kan. Nah, ini kan kalau masa syariah tapi fasilitas-fasilitas sarana seperti itu tidak. Nah, ini kalau pengalaman saya, tapi kalau yang kemarin yang di Solo itu memang cukup bagus sih kalau menurut saya, karena pas saya masuk dan memang wah oke nih kalau memang syariah gitu. Mungkin itu sih jadi penekanan ke sertifikat, kemudian sertifikasinya, kemudian dengan pengawas syariahnya, dan tadi ya dari sisi yang lainnya juga selain hal-hal yang teknis. Mungkin itu dari saya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Ya, oke. Jadi emang sertifikasi tadi menurut Pak Tri Munato dan sepertinya yang belum terpikirkan tadi yang baru ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Nah, ya. Jadi mungkin perannya mungkin nanti kita bisa lihat dia ada di mana gitu ya. Seberapa besar nanti ini untuk keterkaitannya dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan yang lain sama Bapak Ibu yang lain. Bu Novi, untuk yang dari hotelnya, stakeholder-nya udah ada lagi belum ya tadi? Yang mana ya? Pak Nasrullah. Pak Anas. Nasrullah bin Sapa. Oke. Okay. Ya, Pak Nasrullah bin Sapa. Oke. Okay. Assalamualaikum, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Oke. Okay. Jadi dari stakeholder hotel. Bukan. Oh, bukan Bu Novi. Jadi apa-apa. Ya. Oke, okay. Ini nggak apa-apa. Berarti ini tulisannya dosen FEB UIN, oke, okay. Sama DAI. Oke, okay. Silakan Pak untuk paparannya. Menurut Bapak faktor apa lagi yang kira-kira belum terpikirkan oleh kita semua nih terkait dengan meningkatkan atau mensukseskan pariwisata halal di Sulawesi Selatan? Silakan. Oke, okay, baik. Terima kasih. Saya berbicara mungkin dari sisi sebagai yang selama ini banyak bersosialisasi dengan masyarakat, ya, terutama masyarakat Islam sebagai seorang da'i, bahwa makanan halal kan adalah sesuatu yang harus sebagai kewajiban. Dan itu adalah harus dilindungi dari sisi pemerintah. Artinya apa? Seharusnya semua warung-warung misalnya ini harus disertifikasi halal agar apa, kita sebagai seorang muslim kan harus terhindar dari hal-hal yang bersifat haram. Jadi bagaimana saya tahu bahwa ini halal dan ini haram tanpa ada misalnya sertifikasi? Ini pertama saya kira yang paling penting. Lalu kemudian saya ke Sulawesi Selatan misalnya.
orang mau datang ke Sulawesi Selatan itu untuk berwisata. Itu karena dia punya distingsi. Dia punya ciri khas. Ya, kita misalnya di sini rata-rata ciri khas kita Sulawesi Selatan misalnya coto, kondro, palu basah. Dan kalau kita lihat di lapangan misalnya berapa persen dari warung-warung yang tadi yang merupakan ciri khas Sulawesi Selatan yang punya standarisasi halal. Berapa persen? Bahkan saya belum pernah masuk misalnya warung coto, bahkan coto yang terkenal di Sulawesi Selatan dan dia punya sertifikasi halal. Ya, dia punya sertifikasi halal. Dan ini sangat penting. Kecuali mungkin yang tadi yang seperti disampaikan oleh Dinas Pariwisata, kan yang franchise yang sudah punya nama besar, baru itu. Sementara kita di Sulawesi Selatan yang merupakan ciri khas, ya, ciri khas kita, dan ini belum ada standarisasi halalnya. Ya, padahal itu yang membuat orang mau datang karena ciri khas tadi itu. Lalu kemudian yang lebih penting juga adanya kebingungan di masyarakat tentang peristilahan. Ya, kira-kira yang mana sih sebenarnya? Apakah wisata syariah atau wisata halal atau wisata islami? Yang mana? Karena kenapa? Kadang-kadang kita mengambil bahasa-bahasa, misalnya kan ini terjemahan dari halal tourism, lalu kita menjadikan wisata halal. Nah, bagaimana masyarakat kita masih bingung? Ya, meskipun misalnya pejabat, ya, ketua BPJH, ya, Prof. Suroso, ya, kemarin mengatakan bahwa yang benar itu sebenarnya yang halal, wisata halal, tidak ada itu wisata syariah, ya. Tapi kan di masyarakat kita yang mana yang dipahami? Jadi ini masalah peristilahan juga ini perlu mendapat perhatian karena sosialisasinya nanti biar merata, ya. Lalu kemudian ini terkait promosi dan saya katakan lokalisasi, ya, mungkin agak bahasanya sedikit. Saya selalu mendapat video-video yang luar biasa misalnya tentang halal food di Bangkok. Ya, dia punya daerah tertentu halal food. Juga video-video tentang halal food di daerah Xinjiang, ya, Cina. Itu luar biasa, ya. Jadi kita juga perlu memberikan itu. Ada sebuah tempat yang memang bisa dijadikan bahwa ini adalah daerah wisata halal Sulawesi Selatan. Di sana ada coto halalnya, di sana ada palu basah halalnya, di sana ada hotel halalnya, dan sebagainya. Kan sekarang misalnya kalau ditunjuk di mana di Sulawesi Selatan yang saya datangi untuk wisata halal. Kira-kira yang mana spotnya, yang mana titiknya. Ada nggak yang berani kira-kira menunjukkan? Pokoknya datang saja ke tempat ini. Ya, ini kira-kira beberapa hal yang penting bahwa wisata halal adalah hak setiap muslim dan itu harus dilindungi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrullah. Banyak sekali tadi masukan tambahannya, ya. Jadi ya mungkin ciri khas dari suatu region atau wilayah itu karena orang mungkin datang ke sana karena emang mau mencicipi makanannya atau melihat tempat wisatanya, itu yang emang sudah tersertifikasi halal, itu akan mengurangi unconscious mereka dalam ragu untuk datang ke tempat tersebut, gitu kan. Lalu peristilahan di masyarakat tentang yang mana sih taksonominya yang benar, ini apa sih kata-katanya yang benar, itu akan mempermudah tadi faktor-faktor yang lain mungkin, ya, promosinya jadi satu bahasa, lalu sosialisasi ke masyarakat satu bahasa, pengen membuat suatu kebijakan juga jadi satu bahasa mungkin. Lalu ya mungkin ini mungkin menurut saya juga penting, ya. Kalau di YouTube itu memang selalu ada banyak tentang Bangkok ini, tempat ini yang halalnya, di Cina itu di sini yang halalnya, dan itu semuanya itu emang mungkin tersertifikasi oleh pemerintah bahwa ini emang tempat di Sulawesi Selatan itu daerah A yang emang sentralnya nih, lokalisasi untuk halalnya. Kalau emang pengen full experience untuk dapat halal tourism di Sulawesi Selatan, ini tempatnya, dan itu menjadi mungkin ujung tombaknya atau showcase-nya lah ke dunia, gitu kan. Nah, baik ke domestik maupun ke internasional. Ya, terima kasih Pak Nasrullah.
Lalu ada yang belum nih menurut saya tadi, siapa? Pak Asraf. Pak Asraf Mustamin. Ada Pak Asraf Mustamin? Maaf Pak Ariel. Ya. Pak, boleh. Maaf Pak. Ya. Pak, boleh saya izin Pak? Gimana Prof Nurul? Nanti kami ada teman yang mengganti, soalnya ada rapat di Kepala Dinas, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Jamila. Ya. Nanti mungkin yang menggantikan boleh ikutan langsung. Boleh, boleh. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Bu Jamila. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asraf Mustamin ini ada? Baru dipanggil tadi. Sudah disconnect lagi. Disconnect. Pak Muhammad Ishak mungkin. Pak Muhammad Ishak. Pak Muhammad Ishak tadi sudah bisa berbagi. Pak Muhammad Ishak. Pak Supriyadi juga ada itu Pak Prof. Pak Aris. Kabar. Pak Supriyadi itu ada yang dari UIN juga beliau. Oke, Pak Supriyadi. Ya. Pak Supriyadi. Assalamualaikum. Pak Supriyadi sudah. Pak Supriyadi kan sudah tadi. Sudah Pak Arin. Sudah. Nah, yang belum itu Pak, yang belum itu Pak Muhammad Ishak kayaknya. Iya. Iya, Pak Muhammad Ishak yang belum Pak Akbar. Sama Pak Akbar ya? Pak Akbar boleh Pak Akbar? Oh ya, boleh, Bu. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kegiatan kita ini terselenggara dengan baik, walaupun saya mohon maaf sebenarnya saya bagian dari panitia yang beberapa saya sudah komunikasikan ke teman-teman untuk hadir, cuma beberapa yang berhalangan karena ada yang akademisi sementara menguji, ada yang mengajar, kemudian ada yang traveling, kemudian ada yang dari yang lain berhalangan hadir karena ada kegiatan yang kebetulan mungkin bertepatan dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik. Terkait masalah pariwisata halal di Sulawesi Selatan, saya sudah menyimak tadi beberapa penyampaian dari teman-teman, baik itu Bapak dosen ataupun dari traveling. Terutama kita di Makassar atau di Sulawesi ini kita kan mayoritas Islam. Mungkin yang perlu juga saya garis bawahi, mungkin dari beberapa teman dari sarana-prasarana, kemudian dari istilah-istilah yang digunakan, kemudian kehalalan daripada makanan itu, memang juga perlu kita berikan sertifikasi sampai pada pengontrolan nantinya. Karena kita lihat di Makassar memang ini banyak tempat wisata, terutama di daerah Pantai Losari itu memang banyak tempat-tempat, misalnya tempat makan seafood, mungkin orang mengira di situ sudah halal karena memang mungkin pegawainya muslimah. Tetapi kalau kita lihat itu ternyata memang banyak juga pemiliknya dari non-muslim. Jadi karena mereka tidak memiliki sertifikasi halal, kemungkinan kita juga tidak bisa menjamin makanan atau yang disodorkan itu dari bahan yang digunakan, misalnya dari campuran-campuran bahan makanannya itu tidak ada jaminan apakah bisa halal. Nah, ini mungkin juga menarik untuk kita lebih ke depannya lebih kita sosialisasikan ya, untuk walaupun itu memiliki SDM yang muslim-muslimah, belum tentu ada jaminan bahwasanya makanan yang disodorkan itu halal. Maka untuk itu sertifikasi mungkin sangat dibutuhkan untuk pariwisata ke depannya, untuk dikelompokkan daerah-daerah mana saja yang sudah mendapatkan, sehingga
wisatawan-wisatawan yang ketika berkunjung, terutama di daerah Makassar dan tempat-tempat lainnya itu mendapatkan keamanan dan kenyamanan, baik itu dari makanannya ataupun tempat-tempat wisata yang digunakan juga aman, dan insya Allah prasarana-prasarana yang digunakan juga mudah dijangkau, kemudian aman, kemudian tempat-tempat ibadahnya juga mudah diakses. Nah, saya kira itu yang pokok. Kemudian yang kedua, memang harus kita pahamkan terkait masalah wisata halal ini, karena terkait makanan halal itu kan bagian daripada ajaran agama kita. Jadi saya kira ini bukan hanya tugasnya para dari dinas pariwisata, dari akademisi, dari orang-orang yang berkaitan dengan hal ini. Saya kira ini adalah kewajiban bagi setiap umat muslim untuk mengetahui. Sehingga jaminan-jaminan itu bukan hanya diberikan oleh jaminan yang memberikan sertifikasi, tapi setiap muslim itu juga seharusnya memberikan semua jaminan ini. Karena ini merupakan bagian dari ajaran agama kita. Sehingga saya kira perlu kita, bukan hanya para akademisi, tapi para da'i juga diajak untuk berkontribusi, mereka mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk bagaimana dia menyediakan makanan halal, bukan hanya ketika mereka melakukan transaksi jual beli, tetapi ketika menyodorkan makanan kepada tamu atau kepada siapapun, jaminan kehalalan itu sudah bisa dijamin. Nah, saya kira itu yang sedikit mungkin saya anukan, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Akbar. Ini ada yang baru masuk dari Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah ini dari mana, Bu Novi? Ada tahu? Dari perbankan syariah, Pak. Oh, mungkin dari perbankan. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bu, selamat bergabung. Iya, jadi untuk diskusinya kita terkait dengan bagaimana sih mau mensukseskan atau meningkatkan jumlah turis pariwisata halal. Nah, jadi kalau dari persepsi perbankan sendiri, apa Bu kira-kira faktor yang mau ditambahkan, dan faktor-faktor apa sih menurut Ibu itu penting dalam meningkatkan dan mensukseskan pariwisata halal di Sulawesi Selatan? Silakan Bu, waktunya. Ya, kalau saya Pak, di samping dengan sarana dan prasarana itu harus Islami. Jadi saya punya pengalaman Pak, waktu anak saya kuliah di Bandung, itu biasanya kalau 1-2 hari saya mengunjungi tempat itu, jadi ada penginapan, bagusnya di penginapan itu, kalau laki-laki sepasang laki dan perempuan masuk, itu diminta ini Pak, diminta bukti nikah. Jadi menurut saya itu sebuah hal yang bagus sekali ketika, karena kan kalau konotasinya, kalau hotel begitu kita dengar nama hotel saja, itu konotasinya kemana-mana, termasuk dengan bahwa siapa saja yang datang di daerah itu dan ingin menginap di situ diterima, karena ini bisnis kan. Tetapi kalau terkait dengan pariwisata halal, mungkin bagusnya yang perlu ditambahkan di situ adalah pelayanan. Jadi peningkatan pelayanan yang bermuatan syariah, yang bermuatan islami, salah satunya misalnya ketika ada datang penghuni hotel yang berlainan jenis misalnya, itu aturan yang tidak boleh tidak untuk supaya bisnis yang dijalankan itu berkah. Salah satunya yaitu bukti surat, dan kami diminta itu Pak, mana bukti surat nikahnya Bu, kalau betul ini suami ibu gitu. Itu satu. Kemudian kedua, saya rasa bukan juga cuma sarananya, tetapi sumber daya yang dipekerjakan di hotel itu juga harus dimodali dengan aturan-aturan pengetahuan-pengetahuan yang memang bernilai Islam gitu. Contoh misalnya bagusnya kalau bisa di ini ya pakaian bagi pelayan petugas hotel di situ memang
memang Islami gitu. Jadi orang taunya bahwa memang hotel itu bernuansa Islami gitu, Pak. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa melayani masyarakat yang dari siapa saja, dari golongan mana saja untuk datang. Jadi kalau kita bicara tentang pariwisata syariah, saya rasa bukan hanya sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan, tetapi juga sumber dayanya. Sumber dayanya memang harus dimodali oleh pengetahuan-pengetahuan yang Islami, sehingga output dari itu adalah pelayanan yang Islami, gitu loh. Begitu mungkin Pak, sedikit masukan ya. Saja. Iya, terima kasih, Bu. Ya, jadi tambahannya adalah pelayanan yang selain berkualitas juga harus bernilai Islami. Ya, jadi nilai-nilai Islami itu harus sebagai fondasi pelayanan yang berkualitasnya, gitu. Oke. Terima kasih. Ada yang belum tidak dalam menyampaikan itunya? Yang dari stakeholder orang hotel? Yang pernah kesana bisa Pak Aril. Apa? Bagi orang yang pernah kesana. Prof. Nur Huda sudah pernah kesana kemarin. Nah, saya mah ada pertanyaan khusus buat Pak Prof. Nurul. sebelumnya yang hotel tadi belum itu ya. Belum masuk ke Hotel Al-Badar, kalau nggak salah Prof. Nurul pernah ke sana. Ya, saya di sana itu, Hotel Al-Badar. Oke. Sebenarnya untuk Prof. Nurul saya ada yang mau bertanya sebenarnya. Untuk ini tuh dari hasil paparan itu kan infrastruktur yang tadi paling banyak gitu kan ya. Paling banyak itu masalah infrastruktur yang memang harus menunjang si pariwisata halal ini. Nah, ini perannya itu sebagai faktor itu bagaimana ya Prof. Nurul? Iya, jadi makasih Pak Aril. Jadi ya Pak Nasrullah bisa bantu saya itu ada tempat wisata Pak Nasrullah di Maros, ya, itu menarik sekali. Saya ke sana tuh. Di situ BI turut serta, ya. Saya lihat tanda tangan Gubernur BI Pak Peri Warjio, ya, ikut membangun infrastruktur di sana. Saya lupa sayangnya namanya, bagus sekali. Ya, Ramang mungkin. Ramang tuh baru kalau disebut Akbar tuh baru ingat saya tuh. Makasih Pak Akbar. Ramang ya. Ramang. Iya, begitu ya Bu Fatimah ya. jadi saya ke Ramang. Wah, saya agak kaget di sana ketika ada prasasti batu tertulis di situ BI ya, tanda tangan langsung Gubernur BI-nya pada saat itu. Wisatanya sangat bagus. Saya sampai naik ke atas ya, masuk ke gua golden ya. Sampai saya naik ke atasnya juga, wah saya kira ini wisata yang sangat luar biasa. Makanya tadi saya katakan indahnya tadi terhambat karena orang tadi infrastruktur yang memang saya katakan wah infrastrukturnya lumayan juga sih ya, berbatu-batu di sana, padahal tempatnya sangat menarik di situ. Jadi artinya apa, faktor infrastruktur, makanya tadi ketika di tahun 2021 ya, di APBN kita di tahun 2021 jelas, makanya pemerintah kalau di sektor pariwisata masih menekankan kepada infrastruktur. Makanya rekomendasi kami di tahun 2019 hasil riset yang kita juga sudah publish, itu merekomendasikan adalah infrastruktur tadi. Jadi orang ketika dia ketahui, katakanlah ini loh wisata halal, langkah berikutnya dia kan mau menuju ke sana. Jadi orang dari rasa tahu, kemudian muncul yang namanya minat, kemudian dia eksekusi, dia pergi ke sana. Ya, jadi saya pertama lihat dulu di web, ada Ramang-Ramang misalnya. Itu informasi yang saya dapatkan. Saya berminat, muncul interest. Mungkin ketika itu saya harus ke sana. Ketika saya ke sana, faktor infrastruktur belum begitu memadai. Ya, belum begitu memadai. Saya nggak mengatakan tidak memadai ya, karena sudah mulai dibuka jalan-jalan itu, sudah mulai dibuka di sana. Itu contoh beberapa tempat wisata memang yang saya kunjungi ya. Kalau di Losari kita selesai itu ya, karena satu lokasi memang cukup bagus. Yang kedua adanya Masjid Kubah 99 ya. Nggak tahu sekarang udah jalan belum tuh Pak Akbar? Sudah ya? Pak. Sudah jalan ya. Boleh digunakan. Ya. Waktu itu saya belum digunakan ya. Selain sebelahnya Masjid Terapung ya.
Yeah. Nah, jadi di depannya juga ada hotel. Kalau itu clear, sebenarnya yang ideal itu yang terintegrasi itu yang di seperti situ. Ya, artinya dari sisi infrastruktur dia terbangun, ya. Nah, kemudian juga yang namanya apa? Ya di depannya adalah ya, kalau yang namanya coto gitu ya Pak Akbar ya. Kemudian apa minumannya tuh yang berwarna-warna itu Pak Akbar, warna merah pink gitu. Saya lupa merah. Namanya. Khas juga. THT. Apa? THT, Pak. Bukan. THT. Bukan. Sirup THT. Aduh, saya lupa namanya ya. Itu makanan khas. Palu mutu. Hah? Palu iya, palu mutu sirup THT. Ah, palu mutu betul. Iya, betul. Yang hijau. Iya, ya. Bisa hijau. Kalau itu ya, ha. Itu kan ada di depannya semua. Ya. Nah, malam hari saya pernah makan juga, mohon maaf, makan apa namanya itu? Enak banget. Kayak model soto, penuh sekali tempatnya. Konro. Bukan sejenis konro, bukan. Ada makanya mohon maaf, saya di situ 4 hari kurang lebih, dan 4 hari itu pagi, siang, malam, itu saya makan dengan jenis yang berbeda semua. Saya mau mengatakan apa? Wah, kaya banget ya dari sisi apa food-nya. Gitu ya, kaya banget. Nah, kemudian saya mampir ke apa namanya souvenir kecil namanya itu di bawah jembatan Karadaeng ya. Nggak terlalu besar sih ya, tapi bagus juga, ada banyak begitu di sana. Itu lokasinya kan terpisah-pisah, itu yang saya katakan begitu Pak Aril. Jadi yang saya bayangkan infrastruktur itu memang menjadi hal yang utama ya. Nah, tapi ketika bicara dari communities issue seperti yang disampaikan tadi, kalau Pak Nasrullah bilang ini terminologi istilah, memang begitu Pak Nasrullah istilahnya. Jadi sebenarnya yang dipakai oleh pemerintah itu adalah pariwisata halal yang dipakai oleh pemerintah, atau kita terjemahkan halal tourism. Nah, cuma memang orang-orang barat Pak Nasrullah, mereka nggak menggunakan terminologi itu. Mereka menyebutnya dengan istilah Muslim friendly. Jadi ini kawasan Muslim friendly ya, aman loh kalau Muslim. Wah, kalau kita ke Thailand itu, apalagi di Bangkoknya ngeri kita, ya kan? Nah, yang paling aman kalau ke Thailand ya kemana Bu Novarin itu? Ke Patani namanya. Iya, Patani itu Muslim, wilayah Muslim. Ya, saya ngisi kajian di wilayah Patani pakai bahasa Siam, tapi bukan saya Pak Nasrullah ya, diterjemahkan oleh mereka yang bahasa Siamnya ya. Gitu kan. Di situ itu Muslim komunitas. Wah, wisata. Saya tanya waktu saya tes juga ke Singapura saya tanya, ini sertifikasi halalnya ke Thailand, sorry. Ini wisata sertifikasi halalnya dari siapa ya, saya bilang. Dia jawab dari siapa? Malaysia. Standarisasi wisata halal yang dia peroleh di sana. Nah, itu dalam rangka juga tadi ya, membandingkan, mengkomparasi. Tapi makanya kalau rata-rata infrastrukturnya di sana sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, apalagi Korea ya. Wah, kalau Korea lebih oke dia pariwisatanya. Ya, nggak boleh seorang wisata dari Indonesia datang tidak mengunjungi ya, yang namanya ginseng ya, yang mengunjungi apa namanya yang merupakan ciri khas dari sana, dia harus ke sana karena dibuat ketetapan. Maksud saya begitu, misalnya di Sulawesi, Anda nggak boleh ke Sulawesi kalau belum mengunjungi katakanlah misalnya ya Losari. Jadi dibuat ketetapan oleh pemerintah. Jadi artinya apa, mau nggak mau kan kita harus ke sana. Nah, sama orang kita ketika dia ke Korea pun begitu ditanya, dia harus dibawa ke sana. Nah, ketika dia dibawa ke sana, apa yang terjadi? Mau nggak mau kan dia nggak beli barangnya malu, ya kan? Tuh apa namanya masakan Korea Pak Aril yang bisa dibuat itu? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Jadi kita dibawa ke sana, suruh buat juga praktek gitu ya. Terus di situ baru ditawarin produknya. Itu cara itu yang dipakai. Pendekatan siapa? Pendekatan pemerintah. Makanya sebenarnya bagus ketika nanti Pemda punya sebuah kebijakan, ya kan? Jadi udah disortir tuh. Kalau memang dia, mohon maaf ya, kita kategorikan wisman dulu lah, wisatawan manca negara. Ya, Anda ke Sulawesi, maka harus Anda mencicipi ini. Anda harus ke sini.
Jadi 2-3 tempat sifatnya adalah wajib kita tetapkan di sana. Untuk menetapkan wajibnya gimana? Ini peran dari Ibu Fatmala Anas tadi. Ya, travel sudah juga kerjasama. Ya, kerjasama dengan ketetapan yang dibuat oleh Pemda tadi. Nah, ini yang perlu kita inikan. Seingat saya, mohon maaf salah kalau salah dikoreksi, Sulawesi Selatan belum punya perdanya. Ya, belum punya perda tentang pariwisata halal. Di Indonesia itu yang saat ini sudah ada NTB. Ya, dia punya perda pariwisata halal. Sumatera Barat proses finishing di anggota DPRD-nya untuk pariwisata halal. Sulawesi Selatan saya kira juga ini para akademisi ini kita challenge ya kan, supaya juga bisa membuatkan ya yang namanya perda pariwisata halal itu sendiri. Disitulah kita bisa tetapkan apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah. Nah, begitu Pak Aril, gambaran ini sebagai orang yang pernah berkunjung ke sana. Saya enggak sekali memang, beberapa kali, tapi semuanya dalam rangka apa? Penelitian. Ya, penelitian zakat saya, penelitian wakaf saya, objeknya Sulawesi. Karena tadi ya kenapa Sulawesi? Ya tadi ya, buat saya kalau ke sana makanannya enak ya. Itu kesan saya yang pertama. Ya, enggak pernah habis kalau Pak Nusro bilang apa namanya tadi ya, Coto Makassar itu udah ya, udah ini kalau enggak khusus lagi buat saya gitu kan. Nah, jadi saya cari yang khusus-khusus tadi. Ya, sangat-sangat luar. Saya bilang, wah ini luar biasa, nggak ada habis-habisnya. Kalau siang hari ada makannya enak, Pak Nasrullah atau yang lain tahu tuh ya, tempatnya juga bagus. Makannya ikan apa namanya? Enak banget. Bukan ikan bakar dia, sop, model sop begitu. Ya, itu pool juga sama. Waduh, saya bilang. Kalumara. Apa? Kalumara. Betul kalau nggak salah itu ya. Penuh terus ya. Penuh terus kalau saya ke sana. Waduh, saya bilang ini sangat luar biasa ini kan. Makanya coba kebayang nggak, kalau saya makan berarti sehari 3 kali, saya 4 hari makan beda-beda, berarti ada berapa tipe jenis makanan. Dari situ aja baru yang ada di apa pusat-pusat seperti itu. Belum kita lari ke daerah lagi nanti. Saya pernah sampai ke Watampone ya. Nah, itu kan perjalanan kita kalau kurang lebih seingat saya itu 4 jaman. Ya, dari Sulawesi, ya kan? 4 jaman. Wah, di situ juga saya ke sana juga. Ya mampir juga ya ke keluarganya Kala ya kan. Nah, kan di situ ya. Jadi mampir, saya lihat di situ, ya saya sapa aja ya. Dia enggak nyapa, saya nyapa gitu ya kan. jadi itu secara esensial gitu. Makanya saya kata, wah, ini luar biasa sebenarnya. Makanya kita perlu FGD di sini sebenarnya untuk menggali gitu ya Pak Aril ya. Apa nanti kita akan keluarkan solusi. Yang tadi saya sampaikan presentasikan di awal itu adalah hasil riset tahun pertama. Ya, dengan menggunakan software Super Decision. Ini loh potretnya kayak begini gitu. Makanya saya pergi tuh ke kantornya Ibu Fatmala Anas tuh ya kan. Jadi saya pergi disambut oleh Pak Hayat, alhamdulillah ya kan. Kita minum-minum ya kan di sana. Ada fotonya juga ya. Cuma sekarang lagi ke Jakarta ya Bu ya. Pak Hayatnya lagi ke Jakarta. Kemarin WA saya juga, aduh saya lagi apa di Jakarta ya, kemudian bawa stafnya juga ke Jakarta ya, ada acara Asita ya? Iya betul Pak. Tuh ada acara Asita. Saya bilang, please dong hadir dong gitu. Alhamdulillah ada Ibu Fatmala hadir pada kesempatan kali. Tujuannya sama loh esensialnya. Ini kita ngundang orang-orang Sulawesi, kita untuk duduk bareng ya dengan teknik keilmuan ya. Nanti kita akan rumuskan apa sih yang sebenarnya dari hasil ini. Begitu Pak Aril dari saya, pokoknya nggak habis kalau cerita masalah makanan di Sulawesi Selatan, nggak akan pernah habis ceritanya itu. Ya, itu kesan pertama saya di makanan. Yang kesan yang nggak bagus saya ada, mohon maaf saya sampaikan, ya cari hotel syariah di mana sih sebenarnya? Kalau tadi udah disampaikan, alhamdulillah Bu Jamila menyampaikan ada 10. Itu ya, saya nyarinya susah. Ketemulah yang namanya Hotel Badar. Tadi ada ya. Temu Hotel Badar, tapi saya kira kok sama aja tadi saya sampaikan ya, sama aja. Kalau Trimulanto tadi bilang di Solo, di mana itu Pak Tri? Nggak ada.
Wah, udah hilang Pak Tri. Masih ada kayaknya Pak Tri Mulan. Hadir. Nah, di mana Pak Tri? Ini Pak Tri ini kan ya sahabat saya di Facebook ini ya, di penulis buku ini ya. Nah. Ya Prof, ya Prof. Nah, kan tuh ada yang hotel yang di Solo itu Prof, yang hotel ini ya. Oh, hotel ini ya? Iya, yang ah, kalau ya, kalau itu iya betul gitu. Memang beda suasananya loh Prof kalau ya, menurut saya. Sama waktu yang di Bengkulu kan ada juga lah Hotel Latansa. Itu kan ya, kalau ya di Bengkulu ya. Saya kalau ke Aceh itu ada dua hotel, Madinah, Mekah. Yang punya sama. Nah, itu agak lumayan juga. Nah, tapi tadi saya katakan, nah ini belum kebentuk di Sulawesi ini. Kalau saya, salah saya dikoreksi loh ya. Ini kan saya sebagai peninjau ya, wisatawan. Enggak menemukan style hotel yang syariah sebenarnya. Yang akhirnya makanya kesimpulan saya tadi apa? Ya, dia cuma bilang kalau hotel syariah itu satu, ada sejadah, ada arah kiblat. Enggak usah harus dinamakan hotel syariah. Karena yang konvensional sekarang itu sudah ada. Nah, kalau ke Sumatera Barat saya pergi juga. Wah, itu agak lumayan. Kenapa lumayannya? Musolanya besar. Ya, besar sekali. Kemudian mohon maaf ya, yang jadi yang muazinnya siapa? Harus pegawainya. Ya, manajernya harus jadi imam di situ. Nah, saya beberapa hari di situ, sholat subuh juga saya di situ. Nah, dia membangun yang namanya apa, karakter buildingnya. Ini loh yang namanya syariah. Seperti yang Ibu Fatima sampaikan, ditanya Bu tadi Bu, ya mana surat nikah gitu kan? Nah, kalau ketika kita membawa, tuh, saya kebetulan bawa anak perempuan, nah, saya kasih kakak Bu, ya nah, ini kakaknya anak, ini KTP-nya, aman tuh Bu, ya kan? Nah, jadi artinya kalau suami istri memang harus bawa itu. Nah, itu yang nggak nampak gitu. Pak Ariel gitu ya, dari infrastruktur ya, komponen tadi gitu. Ya. Boleh didebat loh persoalan ini, boleh didebat kita ya. Makasih. Ya, makasih. Jadi dari apa, Prof. Nurul menambahkan adanya yang namanya infrastruktur yang memadai ya, untuk misalnya akses ke tempat pariwisata. Lalu juga kebijakan dari pemerintah pusat dan juga kebijakan pemerintah daerah untuk strategi dan juga support kesuksesan dan meningkatkan jumlah pariwisata halal di suatu daerah. Iya. Oke. Nah, mohon bantuannya Bu Novi, apakah saya sudah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk berbicara? Kayaknya sudah lah ya. Sebentar Pak, saya cek. Pak Ishak ini nggak online ya? Pak Muhammad Ishak. Iya, Pak Muhammad Ishak yang belum. Kenapa Prof tadi Prof? Yang lain kalau mau nambahkan boleh ya kan? Iya, betul sekali. Jadi ini sebelum kita berdiskusi berdasarkan hasil faktor-faktor tadi, kita mau menggambarkan hubungannya antara satu sama lain. Jadi apakah Pak Muhammad Ishak ini sudah ada apa masih away ini dari laptopnya? Pak Muhammad Ishak. Assalamualaikum, Bapak. Kalau Pak Nusrullah mau ngundang saya makan ke Makassar, saya berangkat nih, ya kan? Silakan Prof. Lalu sama Pak Tri, sama Pak saya, silakan Prof. Ya, Pak Nusrullah dari mana, Febi? Ya, saya di UIN, Febi Prof. UIN Aludin Makassar. Si ini dong, siapa namanya tuh? Aduh, anak muda, masih muda. Prof Hamdan. Enggak, bukan anak muda dia, ya, saya lupa namanya. Di Wakaf dia sering ikut saya kalau web saya di Wakaf. Oh, Pak Kamarudin. Pak Kamarudin saya kenal itu. Dia di AI. Dan selain Kamarudin coba satu Pak lagi. Pak Trisno. Ah, Pak Trisno. Oh, Pak Trisno. Iya. Pak Trisno ya. Pak Trisno ya. Atau Pak Dr. Idris Parakasi juga. Ya, betul. Kalau itu kenal saya insya Allah tuh ya. Nah, tapi Pak Nasrullah makanya saya baru ketemu nih di sekarang. Iya kan? Siap, Prof. Siap. Oke. Jadi kita lanjut saja, Prof. Ya, silakan. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi saya izin share screen dulu. Nah, oke. Sebentar.
Oke. Okay. Ya. Kelihatan ya. Nah, ini berdasarkan hasil paparan dan diskusi kita sebelumnya ini, udah ada beberapa faktor yang udah diidentifikasi oleh para stakeholder semua yang hadir terkait faktor yang bisa kita perhatikan untuk meningkatkan jumlah turis wisata halal. Ya, jadi kita kan ujungnya itu mau melihat apa sih yang bisa meningkatkan jumlah turis wisata halal ini. Nah, ini yang yang di bagian kiri ini ya, ini adalah fakta-fakta yang sudah diidentifikasi oleh Bapak Ibu semua sebagai stakeholder dalam permasalahan ini. Jadi ada misalnya pilihan tempat wisata halal, promosi wisata halal, ya kemudahan koneksi travel ke tempat wisata, database yang terkait hotel, lalu ciri khas regional yang disertifikasi halal, ya makanan halalnya, keamanan, sarana prasarana, fasilitas ibadah, kesadaran masyarakat terkait kenyamanan, lalu ada juga travel yang support wisata halal, pembinaan UMKM untuk wisata halal, sertifikasi halal dan atau syariah, pelayanan yang bernilai Islam, pelayanan yang berkualitas, lalu ada juga ini Dewan Pengawas Syariah untuk lihat semua unsur komponennya, lalu kebijakan pemerintah, kebijakan daerah dan juga infrastruktur yang memadai gitu. Ya, jadi sekarang kita mau melihat hubungan satu sama lain antara faktor-faktor ini gitu. Jadi untuk selanjutnya itu kita akan berdiskusi untuk kita coba melihat hubungan dari masing-masing faktor ke dalam menentukan yang mana yang kira-kira mempunyai hubungan langsung atau mempunyai tidak langsung terkait untuk meningkatkan jumlah turis wisata halal gitu ya. Jadi saya akan mencoba memfasilitasi. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan software ini, saya akan mencoba membuat suatu hubungan, menggampangkan hubungan dari satu variable ke variable yang lainnya. Untuk prosesnya sendiri ya, saya akan memberikan kesempatan masing-masing ya, saya akan coba tanya masing-masing kira-kira yang mana yang kira-kira berhubungan langsung antara variabel yang ada di kiri dengan yang ada merah nih, satu di kanan nih, yang jumlah yang bisa meningkatkan jumlah turis yang halal dari masing-masing stakeholder ya. Misalnya saya mulai dari dari yang perwakilan pariwisata yang menggantikan Bu Jamil tadi, sudah ada belum ya Bu Novi? Di situ, kalau saya lihat di Zoom masih menggunakan account Zoom-nya Bu Jamil Hamid. Oke. Assalamualaikum, yang mewakilkan dari pariwisata dengan siapa ini? Dari Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan? Ada. Halo. Ya, Anda buka Zoom sendiri. Ya. Ah, itu ada. Hilang lagi. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Ibu kepala bidang lagi izin ke toilet. Oke, lagi izin ke toilet. Oke. Nanti kita itu. Kita misalnya mulai dari Pak ini. Nah, Pak Tri, coba kita dari Pak Tri Mulato. Pak Tri Mulato ada, masih ada di ini? Ya, hadir, Pak. Hadir, oke. Okay. Ah, Pak Tri, ini kan kita punya nih variabel utamanya mau kita lihat itu, atau faktor utama itu kita pengen meningkatkan jumlah turis wisata halal, gitu kan ya. Nah, dari variabel atau faktor yang ada di belah kiri ini, ya, kira-kira mempunyai efek langsung untuk meningkatkan jumlah wisata halal itu yang mana, Prof? Yang mana, Pak? Kalau dibaca ini sebenarnya semuanya arahnya ke situ. Iya. Tapi kalau yang paling ini, kalau menurut saya, ke promosi dulu yang harus dikuatkan untuk. Jadi promosi ini yang hubungannya pasti positif dong ya? Iya. Iya. Jadi
ini hubungannya dia positif kan. Jadi kalau promosi wisatanya itu kita tingkatkan, jadi kemungkinan punya hubungan positif langsung dengan jumlah wisata halalnya. Ya. Iya. Ada lagi kira-kira Pak Tri dari faktor sebelah kiri. Kalau yang paling pertama itu adalah promosi tadi ya, kemudian yeah. juga sarana untuk mencapai wisata halal itu gitu ya. Misalnya seorang turis atau pengunjung ingin menikmati itu kan harus ya harus tahu dulu gitu ya, dengan melalui promosi, kemudian ada pihak yang kira-kira bisa membantu untuk bisa memenuhi wisata halal itu, misalnya travel lah kayak gitu. Oh, jadi travel bisa. Yang support wisata halal ya, ini. Mensupport. Nah. Yeah. Oke, jadi travel yang mensupport. Ini tapi kekecilan apa udah cukup ya? Kalau di selet ini agak kecil sih. Oke, ini cukup? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi travel support wisata halal ini juga punya hubungan langsung ke jumlah wisata. Oke. Okay. Ini hubungannya positif. Ya. Kalau travel yang support ini kira-kira dia punya hubungan nggak dengan promosi wisata halal? Dia akan mempromosikan wisata halal atau tidak? Ya, jelas. Karena travel itu kan akan mewadahi para ini, para wisatawan. Ya. Kemudian si wisatawan kan biar tahu tentang wisata kan melalui kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak travel. Semakin dia intens mempromosi, berarti nanti insya Allah pengunjung juga akan lebih banyak. Oke, jadi ini punya hubungan ke sini ya, kira-kira. Dan hubungannya juga positif. Oke, ada lagi misalnya dari Pro 3? Itu dulu dari saya. Oke. Coba kalau dari pihak travel, Bu Fatmala masih ada? Hai. Nah, Bu Fatmala sendiri kira-kira ada nggak? Yang dari faktor ini yang kira-kira punya hubungan langsung, bisa hubungan langsung ke yang jumlah turis atau ke salah satu faktor berhubungan langsung dengan faktor yang lain gitu. Oke, kalau menurut saya nih dari travel ya. Iya. Harga hotel syariah. Soalnya kalau kita bikin paket wisata khusus halal, mereka juga lihat harganya nih. Nah, ini iya. Jadi dia berhubungannya sama yang mana? Sama dia mensupport travel syariah atau dia langsung ke jumlah wisata? Dia support travel dia kedua-duanya sih. Kedua-duanya. Kalau kita ditawarin paket wisata mereka juga pasti lihat harganya dulu. Oke. Okay. Jadi dia punya hubungan ke sini dan dia juga punya hubungan ke sini gitu ya? Iya. Ah, oke. Okay. Jadi kalau harga hotelnya itu tinggi ya, ya, berarti jumlah wisatanya itu akan menurun gitu ya. Ya. Karena nggak banyak yang datang kan ya? Iya. Iya, jadi ini hubungannya negatif ya kalau ini ya. Jadi kalau dia harga hotelnya mahal, berarti mungkin jumlah turis yang mau datang itu juga akan rendah. Tapi kalau harga hotelnya ini tinggi hubungannya dengan travel yang support wisata halal ini dia bagaimana? Kalau wisata halal pengennya pasti travel itu maunya yang harganya yang lemah, yang kecil ya, yang murah ya. Ya. Jadinya kerjasamanya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Selanjutnya promosi sih. Oke, jadi promosi. Ini kan sudah ada nih promosi wisata yeah. halal ke jumlah turis wisata halal. Yeah. Lalu travel juga promosiin kan wisata halalnya. Ya, yeah. Jadi makin banyak travel mempromosiin wisata halal, makin banyak yang ke datang. Oke, okay. Yeah. Ada lagi? Terus promokan pelayanan di kualitas udara. Sertifikasi pengenalan syariah. Pengenalan syariah sejak dini kayaknya juga pengenalan syariah sejak dini. Iya ini. Iya. Untuk wisata halal tersendiri pasti kena impact lah menurut saya. Oke. Okay. Ini dia akan mengimpact ke faktor yang mana? Ke promosi kah atau langsung ke jumlah turis?
bukan jumlah turis sih, dia lebih kayak ke akar rootnya gimana sih? Ke root problemnya gitu. Yeah. Jadi dia itu akan apa mensupport pengenalan yang syariah ini akan ke promosi juga dia punya efek gitu ya. Yeah. Lalu ke apa ke mungkin dia ke tempat pilihan tempat wisata yang halal juga akan jadi lebih banyak ya, karena kalau orang-orang udah tahu gitu kan ya. Jadi pilihan wisata yang halal ini akan disupport sama si pengenalan syariah sejak dini, yeah, gitu ya. Ya, jadi makin banyak pilihan ini akan, yeah, meningkatkan jumlah turis. Iya, yeah, betul. Ya, ya, karena si tempat wisata halal ini yang bangun kan orang-orang sekitar ya mungkin ya, yeah, gitu kan. Jadi hotelnya, makanannya, tempat wisatanya, makin banyak anak-anak muda tahu tentang syariah sejak dini, mungkin banyak ide-ide mereka untuk membuka tempat wisata halal gitu ya, kira-kira seperti itu. Betul. Ya, oke. Okay. Ada lagi kira-kira? Yang terakhir sumber daya manusia syariah. Sumber daya. Yeah, oke. Okay. Sumber daya manusia syariah. Ini mempengaruhi semuanya sih kalau menurut saya. Mempengaruhi semuanya. Oke. Okay. Yeah. Sebentar. Ini berarti kan hubungannya positif tadi ya. Yang ini juga hubungannya positif. Dan yang ini sumber daya manusia ini berarti mempengaruhi semuanya. Termasuk harga. Kecuali harga. Jadi ini ke support ini karena travel butuh dong sumber daya yang tahu tentang syariah itu ya, mau promosiinnya dan orang-orangnya. Oke, setuju yang itu. Promosi juga tergantung dengan sumber dayanya. Lalu pengenalan syariah sejak dini juga tergantung dengan sumber daya manusianya gitu ya. Oke. Ini dengan apa? Tempat wisata halal juga punya hubungan sumber daya manusia? Iya sih, orang-orang di sana juga yang mungkin orang-orang yang berhubungan langsung dengan ya, okay, para wisatawan. Oke, okay. Jadi makin banyak itu makin orang lapangannya itu makin tahu pakem syariahnya, makin bisa persepsi orang-orang itu makin enak datangnya gitu ya, ya jadinya. Ya. Oke, okay. Terima kasih. Saya sih boleh. Oke. Oke, sebentar. Selanjutnya mungkin ke teman-teman dari UIN coba. Ada lagi Pak Akbar. Pak Akbar masih ada? Pak Akbar. Saya Pak bisa lagi menambahkan. Yang mana? Pak Trisno. Iya. Ya. Pak Trisno. Iya. Silakan Pak Trisno. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Ustaz. Aduh, ampun. Iya, sebenarnya kemarin Prof Huda menghubungi kami untuk membuat kajian diskusi terkait perkembangan pariwisata halal di Sulawesi Selatan. Cuman kami di UIN Prof masih sibuk dengan akreditasi. Ya. Baik. Saya tambahkan sedikit Prof. Ya. Sebenarnya pariwisata halal ini di Sulawesi Selatan sudah dicoba dikembangkan oleh Ketua MES Sulawesi Selatan. Jadi Ketua MES Sulawesi Selatan ini sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Cuman di Sulawesi Selatan khususnya kita kan ada jargon pariwisata yang terkenal bahkan kancah internasional Prof di Kabupaten Toraja. Cuman kemarin karena di Toraja Prof di sana itu kan mayoritas non-Muslim. Betul. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh teman-teman di MES ini agak sedikit mendapat kecaman dari penduduk di sana. Mereka mengatakan jangan membawa kata-kata halal seperti itu Prof bahasanya. Nah, maka kalau saya lihat di sini tadi ada beberapa yang ingin saya masukkan. Memang perlu ada kebijakan dari pemerintah terkait konsep pariwisata halal ini karena kebetulan saya Prof orang Toraja Prof. Toraja Muslim. Di sana memang agak sulit untuk menemukan makanan yang halal begitu Prof. Bahkan yang ada kekhawatiran bagi
bagi turis ataukah orang yang berwisata ke Toraja itu dengan adanya minyak babi begitu, Prof. Kita khawatirnya jangan sampai makanan-makanan yang dikonsumsi itu mengandung minyak babi seperti itu. Makanya yang kami sampaikan tadi, perlu memang ada kebijakan dari pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep pariwisata halal itu. Artinya kita datang ke sana bukan kemudian untuk merubah budaya di sana, akan tetapi kita memberikan suatu pelayanan kepada turis untuk mendapatkan jaminan makanan yang halal seperti itu, Prof. Ya, karena persepsinya di sana mereka menganggap dengan adanya wisata halal itu mereka menganggap bahwasanya budaya mereka dirubah, padahal yang semestinya mereka tidak pahami bahwasanya kita siapkan makanan yang halal, produk yang halal itu untuk orang-orang yang datang berwisata ke sana. Secara wisatanya, Prof, di Toraja itu memang jargon yang begitu besar. Kayak kemungkinan kalau di Sulawesi Selatan itu dia seperti Bali lah, Prof, daya tariknya Toraja itu. Nah, jadi itu mungkin, Prof, yang kami dapatkan tadi, ada persepsi dari masyarakat di sana yang menganggap bahwasanya dengan adanya pariwisata halal itu akan merubah konsep budaya mereka. Ini persis sama kejadian di Toba, Ustaz. Nah, jadi persis sama di kejadian di Toba. Sekarang kan Toba dinobatkan di APBN 2020, dia sebagai 4 destinasi yang akan dikembangkan. Jadi ada Toba, Mandaliko, kemudian juga Borobudur, ya, kemudian satu lagi, aduh saya lupa tadi, ada 4 ya, termasuk Toba. Itu kalau memang harus hati-hati dalam hal untuk mengkomunikasikan dengan pihak masyarakat setempat. Karakternya sama kalau saya bandingkan Toba dengan yang disampaikan tadi. Silakan Pak Ari dilanjutkan dari yang disampaikan tadi. Ya, jadi tadi Pak Trisno. Ya. Mm-hmm. Pak Trisno tadi mengatakan persepsi masyarakat terkait wisata halal, ya kan? Jadi kalau makin bagusnya persepsi wisata masyarakat halal ini, berarti harusnya dia meningkatkan kayak apa jumlah makanan halalnya dan juga tempat wisata halalnya seperti itu, Pak Trisno. Ya. Jadi makin diterima konsep wisata halal ini saat disosialisasikan oleh masyarakat, berarti makin banyak makanan yang tadi misalnya belum tersertifikasi halal akan menjadi tersertifikasi halal gitu kan ya. Lalu tempat pilihan wisatanya juga akan jadi lebih banyak. Jadi dia seperti ini, Pak Trisno, hubungannya? Iya, Pak. Ya. Lalu kebijakan pemerintah tadi akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana mensosialisasikan yang namanya wisata halal ke masyarakat. Betul, Pak Trisno? Iya, Pak. Ya. Lalu makanan halal ini tadi kayaknya tidak langsung ya nih. Harus pakai sertifikasi dulu kan ya berarti ya. Ada sertifikasi halal dulu kan. Untuk itu ada tadi saya. Ya, itu dia. Di atas, yep. Iya, ini ya. Saya geser dulu ke sini. Sebentar. Jadi ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini akan meningkatkan jumlah makanan yang halal, gitu kan ya. Nah, jumlah makanan yang halal ini akan meningkatkan jumlah turis ya. Ya. Iya, betul kan ya, gitu ya. Ini nanti saya perbaiki ini. Bagusnya di sini, jadi ini di sini. Oke, gitu ya. Jadi sertifikasi ini akan meningkatkan jumlah makanan halal dan juga mungkin sertifikasi ini akan meningkatkan tempat pilihan wisata juga dong berarti ya, Pak Trisno? Iya Pak. Ya, oke. Jadi dia punya hubungan ke sini ya Pak ya. Tidak hanya makanan dong, berarti tempat wisata yang halal juga akan makin banyak dari kebijakan pemerintah. Oke.
Ini ada lagi Pak Trisno yang mau ditambahkan. Apakah peristilahan di masyarakat ini akan membuat persepsi terkait peristilahan di masyarakat? Karena kalau di kita bahasakan halal untuk orang-orang teman-teman kita di Toraja, ini masih apa istilah yang kurang pas untuk mereka. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Berarti mungkin seperti ini. Jadi kebijakan pemerintah bagaimana mensosialisasikan istilahnya di masyarakat sehingga istilah tersebut akan diterima oleh masyarakat, seperti itu ya. Iya, Pak. Ada lagi Pak Trisno, ini peristilahan, mungkin ini sosialisasi kepada masyarakat berarti juga masuk ya ke sini. Jadi kebijakan pemerintah, sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Sip, terima kasih. Ada lagi yang tadi itu Pak siapa? Pak Supriyadi atau Pak Trima Malato? Ada yang mau menambahkan? Yang dari apa? Dari dinas pariwisata udah balik belum dari WC? Ya. Pak Samsul ini? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena baru bergabung juga. Kalau saya perhatikan beberapa indikator yang ada. Tadi sosialisasi kepada masyarakat ini kalau kita perhatikan sebetulnya menjadi hal yang urgen juga menjadi untuk kemudian berpengaruh langsung terhadap jumlah wisata apa turis untuk berkunjung ke wisata halal. Karena sebelum promosi semestinya kita harus lakukan dulu sosialisasi kepada masyarakat. Sebaik apapun produk yang kemudian kita promosikan, kalau masyarakat belum paham apa sih wisata halal itu ya. Dan bagaimana gambaran mereka, saya yakin itu akan sulit untuk kemudian meningkatkan jumlah wisatawan. Sebagaimana tadi misalnya persepsi masyarakat ini tidak akan muncul sekiranya sosialisasi wisata halal ini tersosialisasikan dengan baik oleh pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun pengelola wisata, mampu untuk kemudian mensosialisasikan apa sih wisata halal itu misalnya kepada masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara. Ini saya pikir sangat penting untuk kemudian dilakukan lebih dini untuk kemudian memberikan impact nantinya terhadap peningkatan jumlah wisatawan. Karena kalau kita mau jujur, masyarakat Muslim saja belum tentu paham apa seperti apa dan bagaimana wisata halal itu. Kan boleh jadi kita misalnya pemerintah atau pihak-pihak terkait itu belum mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat konsep dan praktek wisata halal di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa. Bahkan boleh jadi di para pelaku wisata halal ini sendiri mereka sudah menjalankan wisata halal, tapi boleh jadi di antara mereka juga masih banyak yang belum paham substansi dari wisata halal itu seperti apa. Akhirnya nantinya misalnya masyarakat yang datang berkunjung itu sama-sama tidak paham apakah yang mereka lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah misalnya atau belum. Nah nanti juga ini akan ada kaitannya dengan peran kampus misalnya untuk kemudian mencetak SDM-SDM yang mampu untuk menjadi influencer di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena tadi saya lihat ada juga ini promosi influencer ya. Iya. Iya. Betul. Karena kan kalau misalnya tadi kampus mampu mencetak SDM ataukah lembaga-lembaga terkait mampu mencetak SDM yang bisa menjadi pionir di tengah-tengah masyarakat, mampu memahamkan masyarakat, istilahnya iklan berjalan lah di tengah-tengah masyarakat, saya yakin wisata halal itu akan mudah terpahami oleh masyarakat kita. Ya, jangankan wisatawan mancanegara kalau misalnya
kita mau mengajak mereka untuk datang ke wilayah kita, masyarakat sekitar saja belum tentu paham seperti apa konsep itu. Apalagi kalau kita perhatikan masyarakat kita misalnya, itu kan umumnya pragmatis dalam melihat suatu objek wisata. Dia tidak melihat dulu ini halal atau haram. Yang mereka lihat itu kan umumnya memberikan impact kenyamanan ataukah objeknya itu menarik bagi mereka atau tidak. Nah, ini penting bagi kita untuk kemudian melakukan sosialisasi tentunya terlebih dahulu bahwa wisata halal itu lain daripada yang lain misalnya. Apa yang menjadi keunikan dan seterusnya. Ya. Okay. Mungkin itu sebagai tambahan. Ya. Jadi sebagai tambahannya dari Pak Samsul, kalau sosialisasi kepada masyarakat ini punya hubungan langsung ke jumlah turis ya? Iya. Ya. Dan juga sosialisasi ke masyarakat akan mempermudah promosi wisata halal. Betul. Seperti ini. Nah, lalu, ini saya naikkan dulu ke atas supaya lebih gampang. Ini tadi sumber daya manusia ini dibangun oleh pelatihan dan juga kampus ya? Betul, Pak. Nah, jadi pelatihan dan juga kampus ini akan memberikan efek positif kepada ketersediaan sumber daya manusia yang memang berpraktisi di wisata halal atau syariah itu. Gitu kan ya, Pak ya? Betul. Jadi pelatihan ini akan meningkat berhubungan positif terhadap ini. Dan juga kampus yang punya prodi syariah akan menyediakan sumber daya juga kepada lingkungan apa daerah tersebut. Oke. Iya, ada sedikit lagi Pak. Iya. Tadi kelihatannya belum ada di ini. Iya, kalau belum ada boleh ditambahkan Pak. Tidak peran ulama. Oh, peran ulama. Untuk bersinergi dengan lembaga pelatihan atau institusi kampus dalam mencetak SDM. Nah, ini kan biasanya peran ulama itu di beberapa wilayah di negara kita ini kan biasanya sangat berpengaruh juga di tengah-tengah masyarakat. Ketika misalnya ulamanya mengatakan A, umumnya ada beberapa daerah yang kemudian umumnya masyarakat juga akan nurut. Nah, ini saya pikir penting untuk kemudian diajak bersinergi untuk kemudian mencetak SDM-SDM yang bisa menjadi pionir dalam mensosialisasikan wisata halal ini. Ya, berarti ini dia punya akan mensupport pelatihan SDM dan juga mensupport kampus ya? Iya betul. Iya, mungkin mereka apakah dia ada hubungannya langsung mereka melatih apa keluarganya dan lain-lainnya itu ya. ke sumber daya syariah ini seperti ini? Nanti juga mungkin akan ada kaitannya dengan Dewan Pengawas Syariah juga. Ini kan ulama inilah yang akan melahirkan nanti Dewan-Dewan Pengawas Syariah yang nantinya akan bersinergi dengan kampus, kemudian objek-objek wisata atau pengelola wisata halal. Oke, jadi Dewan Pengawas Kampus ini... Dewan Pengawas Syariah ini ada... Dewan Pengawas Syariah ini ya, iya kan? Iya, betul. Ini akan bersinergi dengan kampus, dengan ulama daerah yang ada, ya iya, seperti itu. Betul. Lalu juga dengan dengan pelatihan ya. Ini ada jauh di bawah sebentar. Okay. Ini dengan sini. Dan juga mungkin Dewan Pengawas ini apa dia dengan sertifikasi halal juga akan dia akan berperan penting kan dalam memastikan betul sertifikasi halal itu kan ya. Ya. Ini kan ya seperti ini. Lalu apakah dia punya peran terhadap promosinya? Promosi wisata halal itu sendiri? Kalau Dewan Pengawas Syariah tidak secara langsung. Lewat, jadi lewat apa dulu dia kira-kira? SDM yang dicetak tadi yang bisa menjadi... Oke, okay, jadi ya. SDM itu. Oke, okay, baik. Jadi tidak langsung dia, tapi dia lewat sumber daya manusia yang di sini dulu ya. Oke, okay. Ada lagi Pak Samsul? Sebentar saya naikkan dulu ke atas. Ini dia. Untuk sementara itu dulu Pak. Oke, terima kasih. Ada sebentar, sebelum lanjut saya agak rapikan dulu agar ini karena modelnya sudah agak besar. Iya. Jadi supaya kelihatan tanpa mau mengecilkan layar ininya saya geser-geser dulu. Oke,
Ada lagi dari Pak siapa yang belum? Pak Samsul ini dari Dinas Pariwisata. Dari UIN juga, Pak. Oh, dari UIN juga. Oh, oke, okay, maaf. Itu Bu Jamila Hamid sudah yang perwakilannya. Iya. Bu Jamilanya ya. Bu Jamilanya, silakan. Terima kasih. Kebetulan Ibu Jamila lagi ada meeting. Oh iya. Jadi ya tadi digantikan. Sudah pamit ya. Iya. Digantikan. Jadi langsung saja di sini untuk meningkatkan jumlah turis wisata halal. Ini kan sudah ada makanan halal. Ya. Saya kira untuk terciptanya ada makanan halal itu perlu ada sertifikasi yang pertama itu sertifikasi untuk makanan halal. Saya kira itu yang pertama. Kemudian setelah itu perlunya mungkin keamanan. Keamanan. Ini ya, keamanan ya. Karena rata-rata turis baik itu turis muslim maupun non muslim, mereka menginginkan keamanan tinggi di objek wisata. Jadi itu terkait dengan kenyamanan juga wisatawan. Jadi tadi kemudian perlu juga mungkin kesadaran masyarakat. Okay. Yang perlu dilibatkan di objek wisata atau di tempat wisata tentang kesadaran masyarakat bagaimana mereka bisa menciptakan kenyamanan kepada wisatawan. Apakah dalam bentuk sosialisasi atau bagaimana? Dan kenyamanan dalam untuk meningkatkan kebersihan. Karena kebersihan kan itu juga terkait dengan wisata muslim untuk itu. Kemudian saya kira yang selain itu, kalau pelayanan bernilai islami, kalau untuk hotel-hotel itu yang bersertifikat halal itu saya kira mungkin otomatis mereka itu sudah melaksanakan pelayanan yang bersifat islami. Selanjutnya sebentar Bu, sebelum saya lost track. Jadi meningkatkan kebersihan keamanan wisatawan ini akan mempengaruhi langsung jumlah turis wisata ya, akan meningkatkan. Dan ini dibangun dari kesadaran masyarakat. Ya, dibangun dari kesadaran masyarakat. Oke. Okay. Oh. Kesadaran masyarakat ini berarti hasil dari sosialisasi. Oke. Okay. Benar. Apakah pemerintah punya peran langsung kepada kesadaran kepada masyarakat atau emang harus lewat sosialisasi? Oh ya. Pemerintah sangat mendukung kegiatan wisata halal. Makanya setiap tahun kami mengadakan kegiatan sosialisasi wisata halal yang melibatkan kabupaten kota. Oke. Okay. Artinya dari kegiatan sosialisasi ini mereka bisa memahami wisata halal itu modelnya bagaimana. Oke. Okay. Ya, jadi yang itu. Iya. Jadi memang lewat kegiatan sosialisasi baru malah kesadaran mereka akan meningkat. Oke, okay, saat itu. Lalu tadi ini untuk makanan halal berarti sudah harus emang sertifikasi kan ya? Jadi emang sudah, ini sudah ada. Yang emang sertifikasi ini bukan hanya makanan, tapi juga mungkin tempat wisata dan juga hotel misalnya gitu ya. Oke. Okay. Lalu ada lagi Bu tadi, boleh dilanjutkan supaya apa satu sudah ini yang ini sudah. Jadi kita selanjutnya Ibu. Suasana nyaman sekiranya bisa juga dimasukkan. Suasananya ya. Suasana yang nyaman. Ya bisa, ya. Suasana nyaman itu kan bisa meningkatkan jumlah turis okay. di objek wisata, ya. Yeah. Apakah suasana yang nyaman ini berarti dia ini meningkatkan persepsi ya? Sudah tidak langsung dong. Oh ya. Ya. Jadi ya, berhubungan. Jadi berhubungan suasana nyaman ini meningkat persepsi calon wisatawan. Meningkatkan kebersihan juga seperti ini gitu kan ya. Yang mana kalau persepsi calon wisatawan ini sudah bagus baru bakal kira-kira jumlahnya akan meningkat. Seperti itu kah? Saya kira berhubungan juga dengan ini pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Ya. Oke, sebentar. Pelayanan mana ya? Pelayanan yang berkualitas. Di atas lagi. Di atas. Ya, oke, ya.
Jadi seperti ini dia ke sini. Oke. Okay. Ini tadi ada pelayanan yang Islami. Itu tadi di mana ya? Ini ya, pelayanan bernilai Islami yang di bawah kiri. Di bawah kiri. Di pojok kiri. Pojok kiri. Oh ya, yang ini. Ya. Ah ya, sorry, saya juga jadinya saking banyaknya. Ah, ini dia. Ini akan meningkatkan persepsi juga kan ke calon ini. Oke, gitu ya. Ada lagi, Bu? Ya, kemudian yang perlu juga itu infrastruktur. Nah, oke, okay, infrastruktur. Infrastruktur yang memadai ini ya. Akan berdampak langsung atau dia akan lewat mana ini? Ini bisa mungkin di ini dengan sarana prasarana dan fasilitas ibadah. Okay. Ini bisa mungkin dikaitkan juga. Iya, sama akses kali ya, Bu ya. Akses ke tempat wisata. Jadi infrastruktur ini ke sini, ini dan ke sini. Ini akan langsung ke sini apa lewat persepsi dulu? Sebentar dulu. Sarana persepsi ketersediaan sarana gini. Mungkin langsung ya. Sarana langsung, ke jumlah turis wisatawan ya. Akses juga mungkin langsung ke jumlah turis juga, ya. Tapi infrastruktur yang memadai ini perannya pemerintah pusat. Ya. Okay. Ya, kebijakan ini masuk kebijakan ya. Iya, kebijakan ya. Seperti ini. Ya. Dan kebijakan daerah juga mungkin ya. Iya, betul. Kebijakan daerah. Yang pojok ya ini akan saya ituan ke sini. Oke, tapi di sini saya ganti aja dulu namanya, nanti saya beresin. Ini berarti kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Oke. Ini perlu saya tambahkan lagi, ini kan ya, ada sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin bisa dikaitkan dengan pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM, oke. Okay. Pembinaan UMKM ini, akan langsung berhubungan dengan sosialisasi masyarakat. Sosialisasi, ya. Lalu, kalau UMKM sudah dibina, apakah dia akan meningkatkan jumlah makanan yang halal, jadi banyak yang berbisnis makanan halal, dan juga membuka wisata yang baru? Bisa saja begitu. Artinya mereka sudah mendapatkan bahan untuk sosialisasi, disitulah mereka akan diberikan materi tentang peningkatan produk makanan, bagaimana bisa berkualitas dan bersih. Oke. Okay. Dan juga tempat wisata mungkin ya. Iya. Iya, jadi yang mau bisnis wisata halal. Oke. Ini ke sini, ini agak ke sini nanti saya beresin. Oke, ada lagi Bu yang belum mungkin mau ditambahkan? Ada faktor yang belum ada atau? Ini yang database terkait hotel ya, bisa mungkin dikaitkan dengan persepsi calon wisata. Oke. Ya. Oke, persepsi calon wisata. Oke. Lalu kalau persepsi harga, Bu, ini kan baru ada harga hotel. Yeah. Harga hotel, harga makanan, harga hidup, dan segala harga tempat wisatanya itu juga masuk, tidak? Dia masuk semua, dengan satu paket. Satu paket, ya? Iya. Yeah. Jadi mungkin di sini bukan harga hotel aja berarti, ya? Ini adalah harga untuk berwisata halal. Harga. Yeah. Harga apa harga komponen ya dia masuk dalam paket paket wisata ya. Ini ya dan ini akan berpengaruh seperti itu ke persepsi ya. Bisa juga ini saya tambahkan lagi kemudahan informasi wisata halal mungkin bisa dikaitkan juga di situ. Jadi ini ke sini. Oke, okay. Kemudahan. Yeah. Oke. Okay. Jadi yang membentuk persepsi itu adalah pelayanannya, harga komponennya, database hotelnya,
kualitasnya, suasananya, ya, kemudahan koneksinya, ya, oke, betul. Okay. Ya. Kemudahan ya. Ini sudah. Ya, berarti ada lagi yang mau? Apakah ini sudah semuanya? Oh, ini yang kemudahan informasi wisata halal. Ini persepsi juga ya? Ya. Oke, sebentar Uya, saya geser-geser dulu. Ini bisa mungkin dimasukkan ke akses, ya. Akses. Akses yang mana Bu? Ini akses ke tempat wisata yang murah, yang mudah. Oke. Lihatkan situ ya. Iya. Iya betul Bu, setuju saya juga yang itu. Oke. Ya, lalu kayak sertifikasi halal ini sudah ada nih ya, sertifikasi ya, halal ini sudah ada. Kalau lokalisasi sentralisasi wisata halal? Ini bisa dimasuk. Ini sebenarnya ini apa sih Nan? Berkaitan dengan ini promosi dengan ini. Ini promosi. Ini di promosi. Tadi saya taruh di sini dulu ya. Oke, seperti ini. Karena biasa pembuka agama itu seperti ini. Ini berarti promo influencer berarti dengan sama lah dengan promosi wisata halal. Ya, benar ya. Okay. Nah, dia berkaitan juga dengan ini. Mungkin bisa ini wisata halal bersama pemuka agama. Oke, okay. Wisata halal dengan pemuka agama ini akan meningkatkan promosinya. Jumlah. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi ini promosi wisata halal dengan pemuka agama. Agama ya. Ini akan bentuk promosi. Ke sini seperti itu. Ya. Jadi ini tinggal satu kan ini? Ya, ini tapi promosi ini kan bentuk promosi juga mungkin. Ya, bisa dimasukkan di sini. Di mana? Di apa namanya ini? Wisata halal bersama pemuka agama. Oke, jadi di sini pemuka agama atau influencer gitu. Ya, betul. Secara promosi itu merupakan seperti itu, Bu? Ya, di sini. Oke. Iya. Oke, Bu. Ada lagi? Saya kira yang ini saja dulu karena sudah semua ya. Sudah ini kan? Iya, oke. Ya, kita coba kasih kesempatan ke yang lain dulu, siapa tahu ya, ada yang mau menambahkan. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Ada lagi dari akademisi yang kira-kira mau menambahkan dari Pak siapa? Pak Supriyadi, Pak Muhlis. Assalamualaikum. Pak Ishak. Halo, assalamualaikum. Iya, Patrick. Di sini ada Mas Syarif ini. Dia sedang riset tentang hal tourism. Iya. Mas Syarif, silakan. Hasil riset tentang hal tourismnya bisa disampaikan. Pak Syarif. Iya, Mas Syarif. Ada Mas Syarif, Mas Syarif Udin. Assalamualaikum Mas Syarif Udin. Kalau ada yang mau sebelum makanya mungkin Mas Syarif sedang away. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya menanya untuk Elsa nomor telinga ada masalah. Oke. Ini data aja tanda tangan ini dia. Itu ada Pak Muhammad Ishak sudah online? Iya. Mungkin dia mungkin bisa di mute dulu mungkin karena mungkin lagi bukan berwisata. Oh, iya. Sudah. Ya, terima kasih. Pak Syarif Udin tadi
Sudah ada, Pak Syarifuddin? Kalau belum ada, mungkin ada yang lain. Pak Samsul Arifai? Lagi pada sholat, Pak. Lagi ya. Pada sholat ya? Oh, lagi pada sholat ya? Oh iya, di sana sudah. Sudah satu jam. Sudah satu jam. Syarif sebetulnya sudah ada ini. Pak Syarif sudah ada. Silakan Pak Syarif. Pak Aril dikasih gambaran sedikit tentang metode yang kita gunakan biar. Ya. Metode yang digunakan ini kita menggunakan sistem dynamic modeling ya. Jadi kita ini modelnya masih dalam bentuk kualitatif ya, dan sistem dynamic modeling itu kita menggunakan pendekatan causal diagram, jadi hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan yang lainnya untuk menggambarkan secara holistik problem yang mau diaddress gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk model CLD, causal loop diagram dari pendekatan sistem dynamic. Ini suatu variabel itu bisa mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap variabel yang lainnya. Misalnya ini kalau yang hubungannya positif kan tadi misalnya pilihan wisata halal makin meningkatnya tuh pilihan wisata halal di suatu regional akan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah turis. Jadi dia hubungannya adalah positif. Lalu misalnya kalau misalnya harga. Kalau harga itu harga komponen harga wisata halal. Kalau harganya itu makin tinggi akan mahal, mungkin persepsi calon wisata halal itu akan berkurang gitu. Ya. Jadi dia punya hubungan negatif. Nah, ya. Lalu misalnya apalagi yang misalnya hubungan kemudahan koneksi travel ke tempat wisata itu akan meningkatkan persepsi calon wisata ke tempat wisata halal. Jadi seperti itu. Nanti kita dari networking variable ini kita bisa lihat faktor-faktor mana aja yang kira-kira itu dekat dan dominan, dan itu mungkin akan bisa menjadi suggestion untuk intervensi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan jumlah turis wisata halal. Seperti itu menurut. Ya, jadi enggak biar rekan-rekan juga bisa, artinya ini sebuah model yang masih kategori kualitatif model ya, kita punya menggunakan dynamic modelnya. Ya, jadi memang sangat penting, makanya kita perlu FGD sebanyak semacam ini. Nah, supaya para stakeholder juga bisa berkontribusi di sini ya. Jadi stakeholdernya boleh akademisi, boleh dari pihak dinas, boleh juga dari pihak tadi apa travel, hotel ya. Nah, sehingga dari sini nah nanti kita akan memberikan sebuah apa temuan ya, apa sih yang seharusnya bisa dilakukan sebenarnya. Begitu ya Pak Aril ya? Iya, Prof. Betul, Prof. Ya. Nah, silakan yang lain. Pak Syarifuddin sudah ada tadi? Ya, saya, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Syarifuddin. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih kesempatan yang diberikan. Kemarin saya menulis sebuah paper tentang halal tourism, halal tourism dalam perspektif ekonomi Islam dan prospeknya di Indonesia. Jadi kebetulan saya membuat paper itu untuk mengikuti international conference yang diadakan di atau di kampus apa yang kemarin itu yang dikirimkan sama Pak Trimulato. Jadi begini Pak, ini kan saya kan masih acang-acang cuma mengambil dari beberapa literatur tentang halal tourism ini. Apakah halal tourism ini hanya digunakan sebagai persepsi saja atau sudah masuk pada pengaplikasiannya di Indonesia? Karena beberapa data yang saya sudah dapat, itu halal tourism-nya belum mencapai apa yang sudah mau ditargetkan, Pak. Makanya kan saya lihat di sini, halal tourism di sini hanya menggambarkan persepsi dengan faktor-faktor yang akan digunakan. Apakah dengan beberapa skema ini sudah di
sudah digunakan oleh di Indonesia atau belum? Cuma itu yang saya ingin tanyakan, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Prof. Nurul mungkin bisa menjawab karena saya sebagai fasilitator tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay. Baik. Ya. Ya. Jadi yang pertama makasih ya Pak Sarifuddin. Yang pertama kita sebenarnya ini riset ya. Tahun pertama kita riset itu terkait dengan masalah yang namanya positioning pariwisata halal ya. Pendekatan yang kita gunakan adalah ANP. Ya, jadi yeah. ANP, Analysis Network Process. Nah, ini adalah basic awal risetnya. Kita menggunakan itu dengan bersumber dari beberapa informan yang memenuhi kompetensi yang terkait dengan bidangnya. Nah, dari situ tadi sebenarnya memang di awal saya sudah presentasikan hasil dari riset yang saya lakukan tadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini persepsi, tentu tahap awal memang adalah persepsi karena kita minta pandangan pada masing-masing orang yang punya kompetensi pada bidangnya tadi. Kemudian dengan menggunakan software kita sebut adalah Super Decision, ya akhirnya tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita mendapatkan tiga perspektif persoalan. Perspektif persoalan dari sisi governance, persoalan yang terkait dari sisi community atau masyarakat, dan dari sisi yang namanya infrastruktur yang sangat penting, yaitu yang tadi sudah disinggung juga, ada yang namanya travel, ada yang namanya food, ya ada yang namanya hotel ya, tiga komponen itu yang menjadi concern kita. Nah, hasilnya tadi ini persoalannya dan ini strateginya. Nah, strategi inilah yang kemudian kita dalami di sini ya, dengan melakukan yang namanya FGD ya, kita sebut dengan grup model dinamik yang tadi Pak Aril sampaikan tadi. Kita akan melihat sejauh mana atau upaya apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah turis wisata halal itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang memang dibentuk ya dari pandangan-pandangan yang di awal tadi kita melakukan. Berarti kalau ditanya apakah ini persepsi? Iya, ini adalah persepsi kembali, persepsi dari para peserta di dalam FGD ini. Karena memang ketika bicara perspektif pariwisata halal, tentu kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan persepsi tadi. Persepsi yang dibangun itulah yang kemudian mohon maaf bisa dilanjutkan dengan yang namanya kebijakan. Ya, jadi ranahnya dia ke sana. Memang ini ranah kebijakan sebenarnya yang akan dituju. Makanya nanti setiap provinsi pasti akan punya style yang berbeda, mana yang merupakan prioritinya, mana ini bukan prioritinya. Bukan berarti dia tidak penting, tapi dia bukan prioritas utama. Intinya seperti itu. Oh ya, Pak. Bisa saya lanjut, Prof? Ya. Oke. Sekarang kita sudah punya sudah mengkoneksikan semua komponen yang diidentifikasi oleh Bapak Ibu semua tadi sebelum acara modeling ini dengan pooling dan juga paparan. Sekarang kalau di sistem dinamik dari metode yang kita pakai itu ada yang namanya istilahnya itu feedback loop gitu. Jadi ada umpan balik dari suatu variabel ke variabel yang lain. Sekarang kita punya satu variabel inti yaitu jumlah turis wisata halal yang ada banyak komponennya ini yang masuk apa yang mempengaruhinya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mendapatkan apakah ada feedback loop dalam model ini, apakah jumlah turis yang hal jumlah turis wisata halal tourism ini akan mempengaruhi satu atau beberapa faktor yang ada pada model ini gitu. Jadi dengan makin meningkatnya ya jumlah turis itu, apakah dia akan mempengaruhi faktor yang lain gitu, yang ada yang sekarang gitu. Baik yang ada maupun yang mungkin belum kita identifikasi. Jadi saya beri kesempatan misalnya dari misalnya Pak Trisno mungkin ada kira-kira mau melihat apakah ada kira-kira
jumlah turis ini, dengan meningkatnya jumlah turis, apakah akan mempengaruhi salah satu faktor atau lebih yang dari faktor yang ada ini? Sepertinya Pak Trisna masih sholat. Oh, masih sholat ya. Pak Tiko? Pak Tiko, sorry. Pak Tiko, kohos ya. Jadi mungkin, atau... Pak Muflis itu ada. Pak Muflis? Yang ada? Pak Muflis? Atau Prof. Nurul deh yang mungkin masih ada di sini, kan Prof. Nurul juga stakeholder sebagai pengguna gitu kan ya, sebagai mana gimana ya. Dan juga ini kan kita punya ini punya komponen yang namanya jumlah turis, yang jumlah turis ini akan meningkat kalau persepsi calon wisatawan itu akan meningkatnya persepsi calon wisatawan akan meningkatkan jumlah ini, lalu makin banyak pilihan wisata akan meningkatkan jumlah turis yang ada gitu kan ya, sosialisasi ke masyarakat yang ditingkatkan juga akan meningkatkan jumlah turis yang ada ya kan, lalu akses sarana dan prasarana kalau kita tingkatkan sarana prasarana dan mempermudah akses ya akan meningkatkan jumlah turis yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, saat jumlah turis ini sudah meningkat, apakah jumlah turis ini faktor ini akan mempengaruhi variabel yang ada sekarang ini? Gitu. Adakah si hubungan antara si jumlah turis ini ke salah satu faktor yang kita sudah identifikasi ini? Ya, tentu yang pertama ketika kita mengatakan dengan asumsi jumlah turis wisata halal itu meningkat, ya tentu akan berdampak kepada sisi yang lainnya. Jadi yang pertama tentu akan memberikan peluang misalnya kepada UMKM ya untuk bisa lebih berkontribusi di sana. Ya, ketika turis meningkat, kesempatan dia untuk memperkenalkan produk-produk yang merupakan produk-produk lokal ya. Nah, jadi artinya itu menjadi sangat penting di sana nanti untuk pengembangan UMKM. Itu yang pertama udah pasti ya. Nah, yang kedua saya juga bisa katakan ya, ketika jumlah turis meningkat, maka ini tentu dengan sendirinya akan mendukung kembali, mohon maaf, terkait dengan masalah apakah hotelnya, apakah travelnya, apakah yang kita sebut dengan foodnya tadi, itu tentu akan semakin juga meningkat. Ya, konsekuensi logis ya, jadi karena banyak yang datang, tentu akan berdampak untuk masyarakat dari sisi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini tentu konsekuensi yang kedua. Kemudian konsekuensi yang ketiga, ketika kita mengatakan jumlah turis daripada wisata halal itu meningkat, maka tentu ini juga berimplikasi ya bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah daerah tentu ini kita harus bayangkan sebagai sumber penerimaan dari pemerintah daerah ya, sehingga pemerintah akan membuat sebuah kebijakan untuk terus menjaga tingkat loyalitas daripada para turis ataupun kita sebut dengan turis mancanegara ataupun yang domestiknya. Nah, itu poin-poin yang penting ya ketika ada peningkatan dari jumlah turis daripada wisata halal. Bukan berarti faktor lain bukan merupakan tidak penting ya, tapi saya kira perspektif itulah. Kalau bisa boleh juga saya kategorikan, berarti itu akan berpengaruh kepada, ini saya simpulkan, yaitu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Yang kedua adalah bagi masyarakat ya, tentunya berimplementasi kepada nilai jual ya, peningkatan nilai jual ya dari produk-produk ataupun pelayanan-pelayanan yang terkait dengan industri pariwisata halal itu sendiri. Nah, saya kira gambaran umumnya seperti itu, Pak Arif. Okay. Yeah. Jadi gambaran umumnya, kalau makin meningkatnya jumlah turis itu akan meningkatkan pengembangan UMKM.
Ya. Sehingga pengembangan UMKM ini akan meningkatkan jumlah wisata, tempat wisata dan juga makanan yang halal, yang mana akan meningkatkan jumlah turisnya lagi. Ya, jadi seperti itu satu. Yang kedua, makin meningkatnya jumlah turis ini akan berpengaruh positif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ya, sehingga ada efeknya juga kepada pemerintah daerah untuk apakah pemerintah pusat juga akan berpengaruh kalau dari suatu daerah meningkatnya suatu itu suatu peningkatan jumlah turis wisata halal tidak hanya daerah mungkin ya tapi pusat juga ya, Prof, ya. Bisa kepada pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah pusat juga ya. Jadi seperti ini. Oke. Oke. Ya, terima kasih Prof Nurul. Apakah Pak Mukhlis mungkin mau menambahkan? Pak Mukhlis sudah balik. Oke. Mudah-mudahan pada enggak pusing ngelihat gambarnya ini. Nanti ada maknanya pokoknya ya. Iya, ini biarkan modelernya yang pusing. Jadi yang ini berpendapat saja yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak. Kembali kesempatan kepada saya. Saya juga sangat terkesima dengan flowchart ini, seolah-olah ini menjadi masukan bagi saya. Apalagi yang mungkin kami dari akademisi, mungkin selanjutnya akan melakukan yang namanya penelitian untuk persiapan mungkin disertasi misalnya. Mungkin ini bisa menjadi bahan masukan kami, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Aril. Ya. Selain daripada tambahan mungkin dengan untuk meningkatkan yang namanya berbicara tentang wisata halal, perlu juga mungkin kita tekankan terkait dengan kajian-kajian terkait dengan wisata halal ini. Termasuk salah satunya kegiatan yang seperti ini, FGD, seminar, dan lain sebagainya yang mungkin bisa menjadi tambahan wadah untuk masyarakat atau praktisi ataupun guna pemakai dan sebagainya terkait dengan wisata syariah. Jadi adanya tambahan kajian dan kajian ini. Oke. Okay. Ini kajian. Kemudian ini. Ya, kajian. Kemudian mungkin sudah ditambahkan tadi terkait dengan kebijakan dari pemerintah daerah sendiri. Saya lihat di sini mungkin sudah ada ya kebijakan pemerintah daerah. Itu sudah ada. Yang terpenting juga adalah kesadaran dari masyarakat kita ya terkait dengan wisata. Saya kira mungkin banyak termasuk yang namanya tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai pariwisata syariah. Tetapi yang menjadi di sini adalah kesadaran daripada masyarakat itu sendiri untuk turut berperan andil di dalam mengembangkan yang namanya wisata syariah. Bahkan mungkin pengembangan dari potensi-potensi itu sebenarnya ada, cuma kesadaran masyarakat untuk mengembangkan yang namanya pariwisata syariah itu yang masih kurang minim misalnya. Seperti misalnya yang disebutkan tadi, ada sudah beberapa misalnya makanan-makanan yang khas, ya, palu basa misalnya, atau palu mara, atau misalnya coto, dan sebagainya. Mungkin bisa menjadi destinasi sebagai wisata syariah, tetapi kembali lagi kepada yang namanya masyarakat, mereka terkait dengan kesadaran mereka untuk pengembangan daripada wisata syariah itu sendiri. Kemudian Pak, saya mungkin juga sudah menjadi pertanyaan ini, apakah di dalam melakukan yang namanya sertifikasi, misalnya produk halal, makanan dan sebagainya, itu apakah misalnya hotelnya itu mengeluarkan yang namanya dana atau pembiayaan seperti itu. Apa tidak sebaiknya digratiskan saja atau bagaimana? Yang kedua adalah terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Apakah yang membayar ini adalah misalnya hotel yang diawasi atau pemerintah itu sendiri? Ya, itu menjadi mungkin pertanyaan saya yang nanti ditanggapi oleh narasumber. Terima kasih, Pak. Baik, Prof. Silakan Prof Nurul kalau mau menjawab pertanyaannya dari Pak Mukhlis yang terkait tadi. Ya, jadi yang pertama kan ada lembaga yang namanya Badan Penjaminan Produk Halal ya, jadi BPJPH. Adanya lembaga ini dia didasari oleh undang-undang yang ada ya, Undang-Undang Nomor
berapa ya, 3 tahun 2014. Dasar itu adalah menjadi dasar, makanya kemudian sertifikasi halal yang tadinya berada di bawah LPPOM UI, dia bergeser menjadi kepada BPJPH. Nah, sebenarnya BPJPH sudah menyiapkan yang terkait dengan tarif daripada halal ini. Dia tentu tarif halalnya memang harus dibayarkan kepada pihak hotel ketika memang halalnya itu adalah sertifikasi halal untuk hotel. Nah, itu begitu juga untuk yang namanya makanan. Sebenarnya memang ketika bicara industri halal, nanti ada yang namanya logistik halal juga. Ya, kalau logistik halal ini lebih dalam lagi dia. Misalnya Pak Muhlis, kita makanannya ini halal. Oke, kemudian diangkut oleh kendaraan, kendaraannya nggak halal, ada dicampur gitu. Itu namanya sisi logistik halalnya. Nah, sebenarnya kalau mau dalamnya lagi, tapi saya katakan di Indonesia kita masih concern untuk yang namanya produk halalnya saja, sertifikasi produk halalnya saja. Ya, nah, jadi artinya biayanya ditanggung oleh siapa? Nah, tadi ya, ada beberapa, mohon maaf saya sebut ya, ada beberapa provinsi. Misalnya untuk sertifikasi makanan halal, ada program dari dinas ya, dari dinas yang setiap tahun misalnya dia melakukan sertifikasi untuk para kuliner wisata halal ya, dia bantu dilakukan pendampingan ya. Nah, karena untuk mereka tentu akan sulit ya buat mereka yang punya usaha kuliner mengurus sertifikasi halal. Nah, dia ada di beberapa provinsi dari hasil riset yang kami lakukan, maka itu dibantu oleh dinas. Jadi waktu saya ke Sumatera Barat, misalnya oh, dinasnya dia membantu untuk melakukan sertifikasi yang terkait dengan produk halal bagi para UMKM. Nah, itu langkah yang dilakukan. Kalau hotel, dia mempunyai kapasitas untuk melakukan pembayaran terkait dengan sertifikasi hotel syariah. Karena tentu ketika dia mendapatkan sertifikasi, pertama tentu menjadi nilai jual tersendiri juga buat hotel tersebut. Dia sudah mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri. Nah, jadi memang menjadi sangat penting. Makanya pemerintah dengan undang-undang yang saya sampaikan tadi, ya dengan adanya BPJPH juga, maka mewajibkan nanti di tahun 2021 semuanya sudah harus tersertifikasi semuanya. Nah, ini artinya akan memberikan jaminan baik bagi para turis yang mohon maaf tentunya yang berasal dari luar khususnya, ya, yang mereka menganggap oh, saya adalah seorang muslim, maka saya butuh jaminan untuk itu. Nah, jaminan itulah yang berupa sertifikasi. Nah, ketika sudah ada sertifikasi, maka tentu buat mereka akan lihat oh, itu adalah sebuah jaminan. Karena dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memang ditunjuk oleh pemerintah khusus. Nah, ini setelah adanya BPJPH yang sebelumnya dilakukan oleh LPPOM, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi bukan berarti lepas sama sekali, tetap ada koordinasi antara LPPOM itu dengan yang namanya BPJPH. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, jadi untuk tadi sebenarnya kalau Pak Ariel, kalau yang saya masukkan ke sana faktor keamanan. Keamanan jangan diartikan dimaknai dengan secara hard aja ya, secara softnya keamanan itu bisa di sana. Ya, saya diberikan keamanan ya untuk bisa mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya adalah barang-barang halal. Nah, itu tujuannya di sana. Nah, saya kira begitu Pak Muhlis. Ya. Gitu Pak Ariel. Nah, ya, baik. Nah. Baik. Yang teman-teman yang tadi yang lagi sholat, apakah sudah bergabung kembali atau belum? Ya? Nah, untuk mendapatkan yang kita ini kan Pak Ariel. Kenapa? Ini lagi yang mau kita lengkapi. Pertanyaan ini, apakah si ini persepsi calon wisata, calon wisatawan ini bukan ini ya, jadi persepsi calon wisatawan ya, ini kan akan makin baiknya persepsi mereka akan meningkatkan jumlah turis yang datang, jadi makin mau mereka datang ke tempat tersebut. Betul. ya nah. Apakah makin banyaknya jumlah turis ini, ya secara langsung, secara tidak langsung juga akan mempengaruhi persepsi ini? Iya, ya kan ya, ya kan. Jadi ya, ya jadi ini tuh selain seperti ini, dia ini juga kembali kan? Dia kembali. Ya, dia kembali. Dan begitu pula, apakah begitu pula dengan promosi?
makin banyaknya jumlah turis, berarti promosi itu dari word of mouth itu akan jadi lebih banyak. Oh sih, sama ya, balik lagi. Iya. Gitu ya. Ya, jadi di sini ada word of mouth effect ya. Di sini ada ya. Word of mouth effect. Kan, ya, tentang halal tourism. Ya, betul. Ya, gitu ya. Jadi di sini akan jumlah wisatawan meningkat, akan meningkatkan word of mouth, lalu akan meningkatkan jumlah promosi. Seperti ya. Itu. Oke. Ada lagi. Jadi saya cuma pengen menambahkan efek dari meningkatnya jumlah turis ini ada lagi nggak? Gitu. Saya kira sih tercover semua tuh ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi insya Allah kalau emang ya karena juga di sini juga udah mau masuk waktunya sih. Iya. Jadi tergantung dari mana moderator apakah kita pengen tutup karena ini semua variabel sudah kita hubungkan satu sama lain sudah semuanya. Jadi alhamdulillah modelnya secara garis besar walaupun masih agak meruat nanti dibersihkan oleh saya untuk kita share kepada pada partisipan semuanya untuk yang lebih itunya. Menurut saya sih sudah okay, Prof. Kalau okay. Mau, ya. Yang paling kunci sebenarnya di situ ya apakah informasi tentang model ini sudah terkini atau belum? Nah, ketika jawabannya itu sudah, saya kira clear. Ya, kita tinggal verifikasi nanti ya ketika kita sudah rapikan model dynamic untuk meningkatkan jumlah turis wisata halal yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu ya, dengan karakteristik yang mereka miliki ya. Iya, ini kan berdasarkan stakeholder mereka. Saya kira begitu Pak Aril, kalau memang secara esensial gitu. Ini jangan nggak disimpan Pak Aril ya. Ini di save nih Pak. Iya, kalau nggak disimpan ini kita udah mabok nih ya kan. Ya Bu Siti Fatimah ya Bu ya. Itu makanya Pak Nasrullah suruh baca juga kita bingung nih Pak Nasrullah ya kan. Nanti kita bentuk Pak Nasrullah gambarnya. Ya ini buat disertasi boleh ya. Iya. Ini levelnya buat disertasi modelnya nih gitu ya, model dynamic gitu. Ya? Baik Prof, kalau itu sih saya sudah cukupkan dari segi saya sebagai fasilitator dalam grup model building ini. Jadi secara holistik kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira faktor apa saja yang harus diperhatikan ya untuk meningkatkan jumlah turis yang halal tourism ini di Sulawesi Selatan berdasarkan dari perspektif dari berbagai stakeholder yang ada. Ya. Oke. Okay. Saya balikan ke moderator. Ya. Terima kasih Pak Aril. Itu kira-kira berapa lama untuk menyiapkan modelnya? Ini apa besok kan masih ada acara lagi, Bu. Enggak mungkin besok. Oh, gitu. Maksudnya biar saya nyicil laporan kemajuannya dulu. Oh, iya, mungkin akhir minggu lah. Ini makanya siapa nih buat sharing kita aja ya. Jadi sebuah penelitian ya yang kita lakukan biasanya akan dilihat yang pertama aspek metodologi ya. Nah, jadi teman-teman semua nih khususnya teman-teman rekan-rekan akademisi kita mau jual sebuah riset nilai jualnya akan rendah kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif yang mendasar. Itu sangat-sangat rendah. Saya harus katakan rendahnya bisa dalam dua perspektif. Ya, pertama rendah dari sisi harga jualnya, ya. Yang kedua nanti agak sulit kita untuk mempublikasikannya. Ketika kita punya penelitian dengan model yang sedikit berbeda, ini saya harus katakan ini sedikit berbeda ya Pak Aril ya, kita bikin banyak lagi nanti, sedikit demi sedikit makin lama makin banyak beda. Ini tentu akan menjadi sebuah nilai jual yang juga berbeda. Ya, jadi buat teman-teman ya cobalah mulai memasuki ranah-ranah yang terkait dengan masalah apa? Ranah-ranah penelitian kualitatif. Saya orang yang sebenarnya dulu murni kuantitatif ya, kemudian saya dipaksa ya untuk belajar kualitatif. Sehingga ilmu-ilmu kualitatif saya coba dalami ternyata ya ketika saya bermain dengan kolaborasi riset ya dengan lembaga-lembaga yang memang pantas untuk kita jual ya. Saya dulu researcher di UI ya, kajian Timur Tengah
itu project riset mengalir terus ya, karena pemainnya cuma sedikit ya yang masuk ke dalam ranah Islamic Economics-nya ya. Nah, itu hampir tiap tahun ya Bu Nova ya. Kita terus mendapatkan itu baik yang namanya PKM ataupun riset-riset ini. Nah, sekarang saya masuk di ranah yang namanya ranah dikti. Apalagi nanti bisa nih Mas Trisno dengan teman-teman kita bisa join untuk yang namanya riset yang kemana kita uber, saya kasih nanti dari sisi apa metodologi gitu ya, saya kasih metodologinya apa yang mau diriset, nanti kita diskusikan mana modelnya, ini yang kita jual ya, saya nggak dibayar nggak apa-apa Pak Nasrullah, nggak masalah ya. Artinya apa, berbagi ilmu itu di sana ya, dalam konteks apa. Nah, ini saya mau menerapkan model yang Pak Aril ini jagoan di bidang ahli untuk metodologi ya, banyak punya model. Nah, saya bawa dia nih ya, saya mau mengislamkan dia nih gitu ya. Nah, bahasa saya begitu Bu Siti Fatimah, mengislamkan apa, karena dia orang konven nih ya, cuma metodologinya kita perlu nih supaya dia belajar sedikit lah ya kan, belajar tentang pariwisata halal ya. Nah, kemarin apa kita Pak Aril project apa, BPKH. Nah, BPKH saya ajak di proyek BPKH, kan berarti saya masukkan dia ke dalam ranah-ranah kelompok Islam gitu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita syahadatkan dia gitu kan. Bahasanya ekstrim banget ya. Nah, enggak, dalam bahasa penelitian gitu ya. Nah, dia dari ini nih apa Belanda ya Pak Aril ya. Nah, dari Belanda S2-nya 2 metodologi, sekarang dalam proses apa akhir untuk yang S3-nya ya. Nah, jadi dia kalau perlu boleh kapan kita duduk ya, ini kan saya ngetes aja nih ya. Cuma waktu saya tes Pak Trisno kan memang saya harus maklumi karena posisi katanya lagi akreditasi di UIN katanya. Makanya saya gandeng Pak Akbar ya dari UIT, Pak rektornya, Bu rektornya juga saya udah komunikasi. Nanti boleh sama siapa lagi, boleh berbagi riset kita ya. Gitu, sekali lagi kita berbagi riset, poin apa yang perlu nanti kita ajukan ya, karena memang ya inilah apa kesukaan saya di riset gitu ya. Jadi kesukaan saya di riset, makanya beberapa riset ya kita coba kembangkan. Apalagi kalau metodologi kuantitatif ya larinya kemana, sem lagi ya kan. Paling anak-anak S1 larinya ke regresi ya kan. Itu udah di situ-situ aja, pusing kita, nggak dapat yang baru ya kan. Kita dapatkan ranah baru untuk metodologi ya. Ini dua metode dalam 2 tahun riset ini saya gunakan ANP. Udah ada yang pernah menggunakan ANP teman-teman di sini belum ya kan? Pak Nasrullah udah tahu ANP itu apa? Nggak ngerti Prof. Itu makanya kan saya tahu, makanya saya tanya Pak Nasrullah kan. Bisa. Nanti kita bisa belajar, nggak sulit ya. Metode ini bisa kita gunakan banyak hal ya. Saya udah pernah coba ANP, pernah PAR, saya pernah participation action research, kemudian apa namanya Pak Aril explanatory research juga pernah saya lakukan yang kualitatif, beberapa sudah saya lakukan ya yang sifatnya kualitatif. Demikian untuk itu. Sekali lagi Pak Aril, mudah-mudahan datanya sudah tercover. Yang kedua, mohon izin kalau nanti ada japri ya untuk melengkapi data yang dibuat oleh Pak Aril, nanti ini kita akan share ya hasilnya. Apa sih manfaat atau gunanya penelitian ini nanti. Sekarang pusing-pusing dulu kita ngelihat skema yang agak ya jelimet tadi. Nanti kita akan olah. Dari situlah kita akan sampaikan apa rekomendasinya. Makanya kita butuh tadi dari makasih banyak Ibu Fatmala ya, dari Al Jasiah ya, mudah-mudahan terus berkembang ya untuk travelnya. Salam hormat saya buat Pak Ayat ya sebagai pemilik daripada Al Jasiahnya ya, begitu juga Ibu Jamilah Hamid yang sudah meninggalkan kita, dan untuk yang mewakilinya sekali lagi terima kasih ya atas kerjasamanya. Sebenarnya tadi saya melihat banget tuh ada hotel tempat saya menginap di Sulsel ya, cuma nggak nongol lagi tadi itu ya, Hotel Badar ya. Di Hotel Badar itu tadi ada sempat ya pagi tadi kelihatan. Jadi kita undang stakeholder itu supaya view stakeholder itu akan keluar nanti
ya, akademisi kita undang ya. Kalau Pak Nasrullah itu kapasitasnya bukan akademisi ya Bu Nova ya, kita anggap aja ulama ya kan. Nah, dari perspektif ulamanya kita minta gitu. Jadi semua unsur kita minta ya, Pak Trimulato juga ya kan. Nah, jadi itu tujuannya di sana kita untuk mendesainkan sebuah model untuk Sulawesi Selatan. Besok kita siapkan lagi dengan NTB ya, kita supaya destinasi wisata yang sudah ditetapkan pemerintah ini dia punya model untuk pengembangannya. Nah, itu cita-cita ya, harapan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dari saya itu Bu Novarini, sekali lagi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua, waktunya sudah terganggu ya. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk aktivitas kita berikutnya. Ya, saya enggak berjanji ya, tapi saya akan sangat prioritaskan ketika teman-teman ingin juga untuk diskusi kita terkait dengan masalah metode penelitian ini. Ya, terima kasih dari saya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan yang terbaik Allah berikan buat kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Novarini. Baik, terima kasih Prof. Dr. Nurul Huda. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian acara FGD Pariwisata Halal Sulawesi Selatan yang diadakan pada dari pagi ya, dari jam 8 sampai jam 12. Mari kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan semoga foto bersama dulu, Bu. Kenapa, Pak? Foto bersama dulu nih. Oh iya, baik, siap. Mbak Tina masih ada? Ya, masih, Prof. Ah iya, boleh. Iya, oke. Mas Tiko? Iya. Siap. Ya. Oke. Akbar. Pak. Ya, Prof ya. 1 ya. 2 3 Is. Ya. Ya. Sudah, Prof. Oke. Oke, makasih Mbak Tina. Yuk, makasih semuanya teman-teman ya. Nah, salam hormat ya buat semuanya. Ya, kita akhiri dengan Puno Pak, udah tutup tadi ya, udah kan? Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman. Ya, semuanya Bapak-bapak, Ibu. Yo. Thank you Bapak Ibu semua. Terima kasih, Pak Aril. Terima kasih. Bu Topan. Iya, sama-sama. Didoakan Prof. Febi sementara visitasi hari ini satu prodi manajemen, semoga bisa siapa dapat. Siapa asesornya? Ya Prof. Asesornya? Asesornya dari Undip, saya lupa namanya Prof. Oh dari Undip ya.